given nothing but a sword to wage it. Gaze. It's magnificent! Enter my marvel with Crixus! Look how he's falling. Yet finish the oration, and yet the Thracian attack. Then kill them all. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand Full Episode. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gondrong yang sedang dipenjara dalam keadaan dirantai. Ternyata dia dirantai tepat di bawah lapangan gelanggang, tempat para gladiator bertarung sampai mati. Mereka dipertarungkan sampai mati, demi kesenangan dan kepuasan warga yang ada di situ. Tiba-tiba pria itu terkena percikan darah dari atas gelanggang. Lalu kita diperlihatkan kilas balik masa lalu pria itu sebelum ia dipenjara. Ternyata pria itu adalah warga Thrace yang merupakan jajahan dari Romawi. Di situ kita juga diperlihatkan sekelompok orang Romawi yang dipimpin oleh Gaius Claudius Glaber, yang meminta persekutuan dengan orang-orang Thrace untuk melawan Mithridates dan pasukan orang Yunani yang hendak menyerang. Tentunya orang-orang Thrace menolak ajakan Glaber untuk bersekutu, karena orang-orang Romawi dulunya pernah mengobrak-abrik desa mereka, memperkosa para wanita, dan membunuh anak-anak mereka. Lalu Glaber mengatakan, kalau tak hanya orang Yunani saja yang hendak menyerang, tetapi ada juga bangsa barbar yang juga hendak melakukan penyerangan ke area wilayah dusun bangsa Thrace. Akhirnya bangsa Thrace pun menyetujui tawaran itu dengan perjanjian, apabila bangsa Thrace diserang oleh bangsa barbar, maka bangsa Romawi harus siap mengerahkan pasukannya untuk membantu bangsa Thrace. Lalu pria ini meminta izin pada sang istri yang bernama Sura, untuk berperang terakhir kalinya, dan berjanji untuk menjadi seorang petani dan mengharapkan kedamaian setelah akhir dari peperangan ini. One night is all we have left. Keesokan harinya, saat pria ini hendak berpamitan, istrinya mengatakan kalau di dalam tidurnya tadi malam, dia bermimpi buruk bertemu dengan seekor ular raksasa. In my sleep. Morning. If you... Lalu suaminya berusaha untuk menenangkannya, dan memberikan kenang-kenangan tali yang telah diikatkan di kaki istrinya. We'll keep me from returning. What am I to do without you in our bed? Kemudian pria ini berangkat dengan para pasukan yang lain. Sebelum berkumpul dengan pasukan Romawi, pasukan mereka sempat dihadang dengan pasukan suku barbar, dan terjadilah peperangan sengit di situ. Tak selang berapa lama, datanglah pasukan Romawi yang hendak membantu pasukan Thrace, karena pasukan suku barbar kalah jumlah. Akhirnya pasukan suku barbar mundur dan melarikan diri dari peperangan. Malamnya, saat dua pasukan ini sedang beristirahat, terlihat ada tentara Thrace yang lain sedang menggerutu,
karena mendapat jatah makanan sisa dari tentara Romawi. Mendengar itu, pria gondrong ini mencoba menenangkan, namun tentara itu malah mengejek, dan menganggap kalau ia tak berani mengungkapkan keluh kesahnya kepada Glaber. Dan akhirnya terjadilah baku hantam sesama suku Trais, yang akhirnya baku hantam itu berhenti setelah kedatangan Glaber. Mereka pun saling bermaaf-maafan. Sementara itu di tenda Glaber, ia didatangi oleh sang istri untuk mengajak Glaber bercocok tanam di dalam tenda. He's too busy colluding not to come. I'm in. You tell me about your little war. And of piss and shit from simple console theft is his privilege. Nice elections were nearing. Bad for the humors. Dan kemudian secara tidak disengaja, dua pria Trais ini melihat gerombolan suku barbar sedang menuju ke dusun mereka. Mereka pun akhirnya bergegas menghadap Glaber untuk supaya Glaber memerintahkan sebagian pasukannya untuk dikirimkan ke dusun mereka, guna melindungi dan berjaga-jaga dari serangan pasukan suku barbar. Slippery little cunt. Dan karena dianggap perang melawan orang Yunani lebih penting, Glaber pun menolaknya. Return to Capua Colossus. Dari sinilah orang Traisen menganggap bahwa Glaber hanya mementingkan tujuannya sendiri saja, dan orang-orang Trais pun bersepakat untuk membangkang dan memutuskan persekutuan di antara mereka. Change the direction to get on. Back shortly. Well, fuck the Romans and their fuck part of the mouth of the past. Keesokan paginya, mereka pun memutuskan persekutuan dengan orang Romawi untuk menyelamatkan dusun mereka sendiri, yang dipelopori oleh pria gondrong ini, untuk menentang Glaber. Move to form. I am its body and foot. You will march where you are commanded. Dan bersamaan dengan itu, di sisi lain terlihat Sura telah memetik buah di kebun, tiba-tiba dia dihadang oleh gerombolan orang suku barbar yang hendak menyerang. Karena takut, Sura pun berlari untuk minta pertolongan, tetapi sayangnya Sura tertangkap, dan terpaksa dia menghadapi gerombolan suku barbar itu sendirian. Tak selang berapa lama, suaminya pun datang untuk menyelamatkannya, dan membantai gerombolan orang-orang barbar itu dengan dibantu istrinya. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata dusun mereka sudah habis terbakar akibat serangan dari suku barbar. Demi keselamatan, mereka pun terpaksa harus mengungsi dan membuat tenda untuk beristirahat di hutan. They haven't followed. Sembari diobati lukanya oleh istrinya, pria itu yakin bahwa Glaber tak akan rela mengurangi sebagian pasukan hanya untuk mencarinya, karena Glaber lebih mementingkan untuk berperang melawan Mithridates dan pasukannya. Keesokan harinya, tanpa diduga-duga, Glaber dan beberapa pengawalnya sudah berada di hadapan mereka. Ternyata setelah pembatalan persekutuan kemarin, Glaber telah diperintahkan untuk menangkap semua tentara Trais yang membangkang. Karena sudah dianggap sebagai pengkhianatan, lalu pria ini dihajar, dipisahkan dengan istrinya, dan dimasukkan ke dalam kapal bersama teman-teman pasukannya untuk dibawa ke kota Capua. Di kota Capua, diperlihatkan Glaber dan sang istri yang bernama Ilitia, yang hendak melangsungkan pesta untuk merayakan keberhasilan Glaber yang telah menangkap semua tentara pengkhianat dari suku Trais. Acara itu dipimpin dengan ayah Ilitia yang bernama Albinius. Mereka juga menghadirkan dua lanista yang bernama Batiatus dan Solonius, beserta para gladiatornya yang bertugas untuk mengeksekusi para tentara Trais. Behold, Arcadia. The guests of this fire-eater. That man has filled the distant praise of the city that has held them newly returned from the savage land. Time. To be.
Drink! Between those animals and Salonius's and... Oh, you flatter. Trace. They should provide distress. The senator. Grip the knife. Ternyata, karena pembangkangan dan pemutusan persekutuan itulah pria ini dipenjara dan dirantai. Mereka hendak dieksekusi, dengan cara disuruh bertarung melawan gladiator tangguh dan terlatih. Kini tibalah saatnya persiapan untuk pria ini dieksekusi, dia dibekali dengan sebilah pedang untuk bertarung. Namun pria ini masih menunggu satu temannya yang masih bertarung melawan satu gladiator. Dan akhirnya dia tewas tersabet pedang di bagian lehernya. Tak hanya itu, ternyata semua teman-temannya yang berada di dalam kapal tadi sudah pada tewas terkena sabetan pedang gladiator. Kemudian pria ini dimasukkan ke dalam gelanggang, dia dihadapkan dengan satu gladiator bertameng perisai besi dan bersenjatakan pedang. Tak lama kemudian, terdengar pintu gerbang yang terbuka. Dan keluarlah tiga gladiator lagi yang bersenjatakan tombak, kapak, dan ada juga yang membawa jaring. Ternyata, pria ini hendak dilawankan dengan empat gladiator sekaligus, karena Glaber menganggap pria ini adalah sebagai provokator. Pertarungan pun dimulai. Awalnya pria ini kewalahan, dan hampir tewas dengan serangan empat gladiator ini. Setelah teringat dengan perkataan istrinya, pria ini pun bangkit, dan menghajar empat gladiator tersebut seperti orang kerasukan. Kill them all. Sontak para penonton pun bersorak mengagumi ketangguhan pria itu, yang sanggup membantai empat gladiator sekaligus. Karena kehebatannya, para penonton pun meneriakkan untuk membiarkan pria ini untuk tetap hidup. Melihat itu, Batiatus pun juga menginginkan membeli pria itu dengan harga mahal, untuk dijadikan gladiator petarungnya. Karena kehebatannya, dan sorakan penonton, para petinggi Romawi ini menghadiahi pria ini dengan kehidupan, dan Batiatus juga memberikan nama Spartacus. Spartacus, he was called. This man! Di episode kali ini, terlihat Spartacus yang tengah berbaring lemas setelah bertarung melawan empat gladiator sekaligus. Dan tiba-tiba, Sura istrinya telah berada di hadapannya. Seketika itu juga, Sura terlihat ada yang menusuk dari belakang, dan Spartacus pun langsung terbangun dari tidurnya, yang rupanya, ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Spartacus. Setelah itu, terlihat Batiatus yang masuk dan menyuruh si tabib untuk mencukur rambut Spartacus. Sementara itu, Lucrezia istri Batiatus terlihat sedang mengomel-ngomel lantaran Batiatus telah membeli Spartacus dengan harga yang tinggi. Karena bagi Lucrezia, harga itu tidaklah sebanding karena Spartacus bukanlah gladiator, melainkan hanya orang biasa. Tapi nampaknya, Batiatus mempunyai rencana memanfaatkan Spartacus untuk meraup keuntungan dari Glaber yang menginginkan Spartacus mati. Freedom, an embarrassment for not. Then his passing become his coin. Di Ludus atau sekolah gladiator, terlihat Spartacus yang dihina oleh salah satu gladiator yang bernama Crixus karena Spartacus masih terlihat awam dengan dunia gladiator. Mendengar hal itu, Spartacus lalu menantang Crixus. Tapi, Crixus malah menyuruh dia untuk makan dan beristirahat dulu, dan jika sudah pulih, barulah nanti kita bertarung. Keesokan harinya, ternyata di sini masih ada 5 orang lagi yang baru masuk di sekolah gladiator. Mereka lantas disuruh berbaris di luar gedung. Dan lantas, keluarlah sosok pria berbadan tinggi besar dan berkulit hitam dengan membawa cambuk yang berjalan ke arah mereka dan berhenti tepat di hadapan mereka. Dan ternyata, pria itu adalah Dr. Ray atau pelatih para gladiator. Pelatih gladiator itu lantas bertanya kepada para siswa baru tersebut, yaitu apa yang ada di bawah kaki mereka. Dan salah satu dari mereka lantas menjawab tanah, hingga para seniornya pun serentak mentertawakannya. Lalu, sang pelatih memanggil Crixus untuk menjawab,
Dan di sini, sang pelatih juga menambahkan dan mengatakan, jika itu adalah darahmu, air matamu, maka ubahlah kehidupan kalian yang menyedihkan menjadi berguna dengan menjadi seorang gladiator. Lantas, sang pelatih menyuruh menyambut majikan mereka yaitu Batiatus yang berada di atas balkon. Batiatus lantas berkata, yaitu buktikan jika kalian bukanlah budak biasa. Buktikan kekuatanmu, buktikan ketangguhanmu sebagai gladiator. Dan apabila kalian gagal, maka kalian akan mati di arena atau dijual ke penambangan. Doktori lantas menambahkan lagi dengan mengatakan, jika Spartacus bukanlah apa-apa, dia menang dengan 4 gladiator milik Solonius, yang juga merupakan musuh dari Batiatus. Itu hanya karena 4 gladiator milik Solonius penyakitan dan lemah. Dan setelah itu, Doktori lantas menyuruh Spartacus untuk membuktikan jika ucapan dari Doktori itu salah. Spartacus lantas disuruh bertarung melawan Crixus. Awalnya dia tidak mau, namun karena paksaan dari Doktori, akhirnya Spartacus pun lantas mengambil pedangnya dan ia pun bertarung melawan Crixus. Your name. Your. Please. Send him to the mines. Karena Spartacus masih minim teknik dalam bermain pedang, Crixus pun lantas bisa menghajarnya dengan leluasa. Namun tiba-tiba, Spartacus melempar pedangnya ke arah Crixus, dan saat Crixus menangkisnya, pedang itu pun lantas tak sengaja mengenai leher dari salah satu gladiator baru, yang akhirnya ia pun tewas di tempat. Hold your sword in the... Karena Spartacus tak mau mengaku kalah, Crixus pun terus menghajarnya, hingga ia pun hendak menghabisi Spartacus. Namun beruntung, hal itu pun lantas dihentikan oleh Batiatus, dan Batiatus pun lantas menyuruh para gladiator untuk melanjutkan latihannya. Karena menurut Batiatus, Glaber berkunjung ke rumahnya besok, itu hanyalah karena Spartacus. Dan latihan pun dilanjutkan. Para gladiator baru ini diospek dengan latihan bertarung, berjalan sambil mengangkat balok kayu besar, dan juga bermain pedang. Pada saat istirahat, Spartacus dihampiri oleh salah satu gladiator baru. Dia bernama Vero, yang di sini diceritakan jika ia datang ke sini dan rela menjadi gladiator hanya karena supaya ia bisa menafkahi istri dan satu orang putranya. Dan di sisi lain, Batiatus terlihat sedang berbincang-bincang dengan seorang pria yang bernama Ovidius. Rupanya, di sini Ovidius tengah menagih pembayaran gandum untuk 3 bulan kepada Batiatus yang telah jatuh tempo. Batiatus lantas mencoba menunda pembayaran setelah pertandingan Vulcanalia, tetapi Ovidius mengatakan jika hutang pokok akan ditambah 30% jika ditunda. Di dalam sel, gladiator-gladiator baru itu terlihat sedang berandai-andai, yaitu apabila sudah sukses menjadi gladiator, mereka ada yang berharap uang, dan ada juga yang berharap kebebasan. Dan menurut Spartacus, semua akan mati jika mereka tetap di sini. Dan setelah itu, mereka disuruh berlatih lagi oleh Doktore dengan berjalan memutar dan membawa beban dari balok kayu besar hingga esok pagi. Setelah pagi hari, waktu istirahat pun tiba. Mereka pun mengantri untuk sarapan pagi. Tapi, makanan mereka malah ditumpahkan oleh salah satu senior mereka yang bernama Barca, yang lantas ia pun mentertawakannya bersama Crixus dan yang lainnya. Karena kelaparan, mereka pun lantas mengambil makanan mereka yang sudah jatuh ke tanah itu. Tak lama kemudian, ada seorang pria pincang yang mendekati Spartacus. Dia meminta maaf atas kelakuan Barca yang tadi telah dengan sengaja menumpahkan makanannya. Pria itu bernama Asur. Ia lantas memberikan roti untuk Spartacus sembari mengatakan jika ia bisa menyediakan apa saja yang Spartacus butuhkan karena Asur bisa melakukan apa saja. Tapi Spartacus menolak karena ia tak ingin berhutang pada siapapun. Asur lantas mengatakan jika di ujian pertarungan akhir nanti banyak orang yang bertaruh untuk kematian Spartacus, termasuk juga Crixus. Dan apabila Spartacus menyerah, maka dia akan dijual ke penambangan. Asur menginginkan supaya Crixus kalah dalam pertarungan. Akhirnya, roti itu diambil Spartacus, dan setengahnya lagi dibagikan kepada Vero temannya.
you manage this? Setelah itu, Spartacus dibawa oleh penjaga dan ia pun dihadapkan kepada Glaber. Spartacus lantas menanyakan keberadaan istrinya kepada Glaber. Dan Spartacus pun menawarkan nyawanya sebagai ganti untuk bisa membebaskan istrinya. Namun Glaber berkata, jika ia tidak akan membiarkan Spartacus mati secepat itu, melainkan ia menginginkan supaya Spartacus mati perlahan-lahan di arena gelanggang. Glaber juga berkata, jika istrinya diperkosa beramai-ramai, dan setelah diperkosa, dia menjualnya kepada orang Syria dan memberikan kenang-kenangan tali yang pernah diikatkan Spartacus ke kaki istrinya. Lantas, Glaber meninggalkan Spartacus yang masih dalam keadaan marah besar. I under it sliver by sliver to bind before my men stay in Syria for half a coin. Setelah itu, Batiatus terlihat sedang menjamu rombongan Glaber. Terlihat juga Lucrezia yang menyuguhkan makanan dan minuman anggur kepada Lydia, istri Glaber. Tetapi di sini, Lydia menolaknya karena Lydia menganggap jika semua jamuan yang disuguhkan itu merupakan jamuan yang murahan yang nantinya bisa membuat perutnya sakit. Lantas Lydia bertanya, kenapa di Kapua tak kunjung turun hujan karena udaranya sangat panas dan banyak debu. Lucrezia lantas mengatakan, jika di Kapua sudah mohon hujan kepada para dewa, akan tetapi masih belum juga diberikan hujan. Setelah itu, terdengar teriakan para gladiator yang sedang berlatih. Dan Lydia pun lantas melihat gladiator-gladiator yang sedang berlatih itu dari atas balkon. Lydia pun merasa heran kepada Lucrezia, karena dia bisa hidup dalam kebisingan suara pedang para gladiator yang sedang berlatih di dalam rumahnya. Tak lama berselang, Glaber terlihat mendatangi Lydia dan lantas mengajak istrinya pergi ke Roma. Namun sebenarnya, Lydia masih ingin menyaksikan para gladiator yang sedang berlatih itu. Hingga akhirnya, Lydia pun terpaksa berpamitan dan segera pergi bersama Glaber suaminya. Di Ludus, terlihat Spartacus yang baru saja diantar penjaga untuk memulai latihan dan akan dihadapkan oleh Doktore dengan salah satu gladiator baru seangkatannya yang bernama Gerza. Karena melihat Glaber yang sedang melintas, Spartacus pun akhirnya tidak fokus dengan lawannya hingga ia pun terkena hantaman pedang kayu oleh Gerza. Dan akhirnya, Spartacus pun meluapkan kemarahannya itu kepada Gerza. Spartacus lantas memukuli wajah Gerza terus-menerus sampai ia pun tak menghiraukan perintah berhenti dari Doktore. Yang akhirnya, Doktore pun menarik leher Spartacus dengan cambuknya. Karena terlempar, tali kenang-kenangan dari istrinya pun terjatuh. Spartacus berusaha meraih tali itu meskipun tentara penjaga pada memukulinya. Dan setelah itu, terlihat Gerza yang sedang dirawat karena luka yang disebabkan oleh pukulan Spartacus. Sementara itu, terlihat Batiatus yang sedang mengeluh kepada Doktore. Ia mengeluh karena Glaber tidak memberikan apa-apa untuk biaya Spartacus dan malah justru penghinaanlah yang ia dapatkan. Lalu Doktore pun mengusulkan untuk menjual Spartacus ke penambangan saja, karena dia sangat liar serta susah diatur dan juga tidak berguna. Akan tetapi, rupanya Batiatus tetap mempertahankan Spartacus. Dan ia pun justru memerintahkan Doktore untuk terus melatih dan menjinakkannya, walaupun Batiatus tak dapat imbalan apa-apa dari Glaber. Namun setidaknya, ia dapat imbalan dari Spartacus atas kemenangannya di gelanggang. Dan Batiatus yakin, jika suatu saat nanti, Spartacus akan menjadi gladiator hebat, karena ia mempunyai semangat yang keras meskipun terlihat agak liar. Lalu, Doktore memberikan tali milik Spartacus yang terjatuh tadi kepada Batiatus. Ia mengatakan kepada Batiatus jika Spartacus telah mati-matian mempertahankan tali ini. Mendengar itu, Batiatus pun lantas memerintahkan Doktore agar Spartacus menghadap di ruangannya, yaitu dengan maksud untuk mencari tahu hal tersebut. Dan tak lama kemudian, Spartacus pun datang menghadap Batiatus dengan diantar oleh dua orang pengawal. Di sini, Batiatus lantas mengatakan kepada Spartacus jika ia melihat bara api di kedua matanya dan menyuruh Spartacus untuk menceritakan apa penyebabnya. Lalu Spartacus menjawab jika istrinya telah diculik oleh Glaber saat akan menangkapnya dan Glaber menjualnya ke orang Sirian. Lalu, di sini Batiatus lantas memberikan semangat kepada Spartacus agar ia bisa lulus di ujian terakhir malam ini dan menjadi gladiator hebat supaya ia bisa membunuh semua orang yang menghalanginya. Dan Batiatus juga berjanji jika ia akan membantu untuk mempertemukan surat istrinya kepada Spartacus. Akhirnya, Batiatus pun mengembalikan tali milik Spartacus dan menyuruhnya untuk memanggil Batiatus dengan panggilan Dominus yang artinya adalah majikan pria. Aman,
And I will help to reunite you. Saat malam tiba, di Ludus terlihat Vero yang telah melaksanakan ujian terakhirnya sebagai gladiator. Ia terlihat sedang bertarung dengan salah satu seniornya, dan akhirnya Vero pun dinyatakan lulus ujian oleh Vatiatus. Karena kemampuan Vero bisa dikatakan masih seimbang dengan seniornya itu. Setelah itu, giliran Marcus melawan Barca. Tapi sayangnya, di sini Marcus harus mati hanya dengan satu serangan saja dari Barca. Dan kini, tibalah giliran Spartacus yang dihadapkan dengan Crixus. Sebelum pertarungan dimulai, dengan sombongnya Crixus mengatakan kepada Spartacus jika ia akan mengirim Spartacus ke neraka. Dan pertarungan pun dimulai. Crixus terlihat memasang kuda-kuda, tapi Spartacus tetap diam berdiri tegak, yang ia pun lantas diledek oleh para seniornya. Dan setelah melihat tali milik istrinya, semangatnya pun kembali meningkat. Namun tiba-tiba, pedang Spartacus terlempar, dan tangan Spartacus pun tersayat pedang oleh Crixus, hingga akhirnya Spartacus pun tumbang. Namun, saat Crixus hendak membunuhnya, di sini Spartacus melihat tali milik istrinya yang terinjak oleh Crixus. Akhirnya, Spartacus menarik tali itu, hingga Crixus pun terpeleset, dan lalu jatuh dari arena. Dan saat Spartacus hendak membunuh Crixus, tiba-tiba Vatiatus menghentikannya, dan ia menyatakan jika Spartacus telah lulus ujian. Dan karena khawatir jika Spartacus akan membangkang perintah dari sang majikan, di sini Doktore pun terlihat telah bersiap-siap dengan cambuknya. Akan tetapi, ternyata di sini Spartacus tak membangkang sama sekali dan menuruti perintah dari sang majikan, yaitu Vatiatus. Setelah itu, Spartacus lantas diperintahkan untuk mengucapkan sumpah gladiator atau janji suci, dan ia pun akhirnya juga mendapatkan tanda simbol dari sang Dominus. Di episode ini kita diperlihatkan Spartacus yang telah mempersiapkan diri memakai kostum gladiatornya, dan tak lupa mengikatkan tali kenang-kenangan istrinya di tangannya, lalu ia berlatih di Ludus. Terlihat Spartacus menghajar lawan berlatihnya, dan tiba-tiba dihentikan oleh Dr. Ray, karena menurut Dr. Ray, Spartacus menyerang tanpa berpikir. Lalu Dr. Ray menendangnya hingga Spartacus terjatuh, sembari memberikan wejangan kepada seluruh siswa gladiator, dan seluruh siswa gladiator pun serentak melanjutkan latihan mereka kembali. Di tengah latihan mereka, tiba-tiba Dr. Ray mengumumkan untuk pertarungan Vulcanalia, yaitu festival untuk memadamkan kebakaran hutan. Di pengumuman itu, Dr. Ray mengatakan bahwa Vatiatus telah mempersiapkan untuk 20 petarung Vulcanalia di tahun ini. Pertarungan awal pada saat fajar, ada 8 pasang peserta. Setelah itu Vatiatus akan mengeluarkan yang utama, 2 yang terbaik akan berhadapan di gelanggang. Malamnya, Vatiatus mengeluh kepada istrinya, karena dia sudah susah payah mempersiapkan acara untuk para petinggi Romawi. Namun nyatanya, tak ada yang bisa untuk menghadiri jamuannya, karena lebih memilih menghadiri makan malam di rumah Solonius. Lalu Lucrezia menyarankan suaminya untuk merayu Ilitia istri Glaber, karena menurut Lucrezia, Ilitia akan rela meninggalkan Roma, hanya demi untuk menyaksikan pertarungan Vulcanalia. Glaber's wife to take up the cause of Paginet. This new girl suits you. Keesokan paginya, terlihat Spartacus dan Varro membahas masa lalu Barca di gelanggang, yang telah membunuh lawan bertarungnya, yang merupakan ayahnya sendiri. Half a day, the noble Margo. He's a warrior of fierce renown. Is it true? Coin then. Tak lama kemudian, Vatiatus melintas, dan Spartacus mencoba menanyakan kabar keberadaan istrinya. Lalu Vatiatus menjawab, kalau pencarian masih berlangsung, dan hanya itu saja yang perlu ia tahu, dan Vatiatus hanya menyuruh Spartacus untuk fokus bertarung, dan hanya kemenanganlah yang bisa menebus kebebasan istrinya. Di atas balkon, terlihat Lucrezia yang hendak membeli sebuah kalung. Flawless gem imported at great cost. Price? 39. 28. Saat para gladiator latihan, terlihat Spartacus sedang mengencangkan tali kenangan dari istrinya, dan tidak fokus latihan. Melihat itu, Dr. Ray lalu menghukumnya. Do you dream of the mines? Hmm.
my voice. And... Bersamaan dengan itu, Krixus mendapat panggilan dari Domina, yang disampaikan oleh penjaga, dan diantar oleh Nivea. This drought seems... Ternyata, di situ Krixus diam-diam telah jatuh hati kepada Nivea. Namun Nivea takut jika diketahui oleh Lucrecia sang majikan, karena diketahui bahwa Lucrecia telah menyukai Krixus. Saat bertemu Lucrecia, Krixus ditunjukkan kalung yang barusan ia beli tadi. Ternyata, selain menunjukkan kalung, Lucrecia juga menyuruhnya untuk melayani nafsunya. Lalu kembali ke Dr. Ray, yang sedang menerangkan kepada para gladiator baru, bahwa tak semuanya pertarungan gladiator berakhir dengan kematian, yaitu dengan mengangkat tangan dengan dua jari, tanda menyerah. Dengan begitu, yang kalah tidak akan dibunuh oleh yang menang. Di situ terlihat Dr. Ray yang lalu menghukum Spartacus dan Pharaoh, karena mereka telah menggerutu atas apa yang telah diajarkan Dr. Ray. So I spoke out. Perhaps. Or silence then. No reason. You made me a promise, Linda. 2 years here. In garbage. Setelah hukuman itu selesai, Dr. Ray mengumumkan jadwal pasangan pertarungan Vulcanalia untuk para gladiator. Ternyata, Krixus dan Geneuslah yang ditunjuk untuk bertarung di acara utama. Decided. With what cock? Spartacus dan Pharaoh terlihat sangat kecewa, karena mereka dihadapkan untuk bertarung di pertarungan pembuka. Menurut mereka, pertarungan pembuka adalah jatah bagi yang lemah dan tidak penting. Mendengar itu, Ashur menyuruh mereka untuk tetap bersyukur, karena menurut Ashur, mereka akan mati jika ditarungkan melawan Krixus di pertarungan utama, sembari menceritakan kehebatan Krixus di gelanggang. Namun bagi Spartacus, itu hanyalah omong kosong saja. And left in their wake half devoured. Just... Karena tidak ingin bertarung dengan Pharaoh sahabatnya, pada saat para gladiator latihan, Spartacus mempunyai rencana untuk menciderai Geneus, dengan harapan, supaya Spartacus yang akan menjadi pengganti Geneus untuk bertarung melawan Krixus di pertarungan utama nanti. You strike an impressive figure, like a young... They were wild with thirst. Away from prying ears. Saat malamnya, Dr. Ray memerintahkan para gladiator untuk bersiap, guna dipamerkan kepada para petinggi Romawi. Lalu terlihat Krixus dipamerkan terlebih dahulu oleh Batiatus kepada para tamunya, dan menceritakan kehebatannya. Di situ juga terlihat Ilitia istri Glaber, yang menghadiri acara itu. I hear it's coming back around. Oh, yeah, promises many glories in the arena. Touch. This is bad. One better curiosity than in humble fight. Spot. Moment alone. Such a. Lucrecia juga terlihat memamerkan kemampuan bercinta seorang gladiator, yaitu Pharaoh yang ditunjuk untuk memamerkan kemampuan bercintanya. Come with me. Five denarii says he doesn't last another 20. Proceed. Setelah selesai, Pharaoh secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Batiatus dan Dr. Ray bahwa pengganti Geneus bukanlah Spartacus. The Sardinian is to fade out. Mendengar hal itu, lalu Spartacus tiba-tiba menyerang Krixus dengan harapan supaya para penonton mendukung Spartacus untuk bertarung melawan Krixus di acara utama esok nanti. Dan Batiatus pun memutuskan bahwa Spartacuslah yang akan melawan Krixus di pertarungan utama nanti. Single matches, gladiator. Mendengar itu, Lucrecia pun terlihat tak terima kalau Krixus dilawankan dengan gladiator pemula,
karena nantinya, pertarungan itu akan menjadi singkat dan kurang menegangkan. Namun Batiatus tetap yakin pada keputusannya. Kemudian Batiatus minta minum anggur pada istrinya, dan istrinya pun memerintahkan Nivia untuk mengambilkan. Saat Nivia hendak mengambil kendi yang berisi anggur, tiba-tiba Krixus mengagetkannya, dan tak sengaja memecahkan kendi itu. Nivia pun sangat ketakutan, lalu dibawanya oleh Krixus pecahan kendi itu untuk dibuang, supaya tidak ketahuan, dan lalu Krixus memberikan hadiah kalung berlian kepada Nivia. Aina, we're worth. Di sisi lain, terlihat Pharaoh yang mengkhawatirkan keputusan Spartacus untuk bertarung melawan Krixus di gelanggang esok hari. Kemudian ditambahkan lagi dengan Kerza yang mengatakan bahwa semangat Krixus yang tinggi mungkin bisa mengalahkan Theokoles yang dijuluki bayangan kematian. Menurut ceritanya, Theokoles mempunyai tinggi badan setinggi 3 meter, seperti raksasa. Sebelum pensiun menjadi gladiator, ia sempat bertarung melawan 100 gladiator, namun semua tak ada yang selamat, kecuali Dr. Ray, yang merupakan pelatih mereka. Tak lama kemudian, ada Dr. Ray yang menegur dan menyuruh mereka beristirahat, karena besok mereka harus bertarung di gelanggang. Keesokan harinya pun tiba, pertarungan pembuka telah dimulai. Di situ diceritakan kalau Pharaoh telah menang dan selamat dalam pertarungannya. Di situ lagi-lagi Pharaoh mengkhawatirkan keselamatan Spartacus saat pertarungan utama dibuka nanti. Namun Spartacus tetap percaya diri dengan kemampuannya dan yakin bahwa ia pasti akan sanggup mengalahkan Krixus. The honor is mine. Marcellonius will be available next year. Or maybe some wine of other interest. Dan pertarungan utama pun tiba. Batiatus memanggil dua petarungnya, yaitu Spartacus dan Krixus, dan menceritakan kehebatan masing-masing. Namun sebelum Batiatus memulai pertarungan itu, tiba-tiba Spartacus menyerang Krixus dengan membabi buta. Namun Krixus menangkis serangan Spartacus dengan mudah, dan tak ada satupun serangan Spartacus yang mengenai Krixus. Hingga akhirnya, di tengah pertarungan itu, Spartacus telah kehabisan tenaganya. Dan kini giliran Krixus yang menyerang Spartacus, dan akhirnya, Spartacus pun tak berdaya, dan hendak dibunuh Krixus. Setelah melihat tali kenangan istrinya, Spartacus menyadari bahwa belum saatnya ia mati, dan ia lalu mengangkat tangannya dengan dua jari, tanda menyerah. Melihat itu, Batiatus pun menghentikan pertarungan itu, dan membiarkan Spartacus untuk tetap hidup. Namun para penonton dan para tamu Batiatus sangat kecewa melihatnya. Our bite to end the meal. Kemudian di sel gladiator, terlihat Spartacus mengakui kehebatan Krixus pada Dr. Ray, dan Spartacus berniat berlatih dengan keras lagi, supaya bisa mengalahkan Krixus. Namun Dr. Ray berkata, kalau itu semua sudah terlambat. At least 10 points. No. Di episode kali ini, terlihat Spartacus yang telah diseret oleh dua orang pengawal untuk menghadap Batiatus. Dan terlihat juga Batiatus yang telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Spartacus. Batiatus juga mengatakan, jika Spartacus telah membuatnya malu kepada semua orang, karena telah menentang Dr. Ray, dan mengambil hak Genius untuk melawan Krixus di gelanggang. Menurut Batiatus, Spartacus juga terburu-buru mengambil keputusan untuk melawan Krixus. Sebelumnya nama Spartacus sangat dikenal, karena sudah membantai dan mengalahkan 4 gladiator Solonius. Tetapi sekarang minat penonton sudah pudar, karena kecerobohan Spartacus sendiri. Batiatus juga mengancam untuk menghentikan pencarian istri Spartacus. Namun Spartacus tetap meyakinkan Batiatus, bahwa ia akan bisa menjadi gladiator andalan, demi menebus kebebasan istrinya. Dan Batiatus lalu mengatakan,
kalau hanya ada satu cara, yaitu bertarung untuk mempertahankan kemenangan di lubang neraka. Karena di situ tidak ada aturan menyerah, maka yang kalah harus mati. Apabila Spartacus bisa bertahan hidup di lubang neraka hingga waktu yang ditentukan, maka Spartacus akan diterima menjadi siswa gladiator kembali. The pits. Di sisi lain, terlihat Doktore keberatan dengan keputusan Batiatus, yang mau memasukkan Spartacus dan Kerza untuk bertarung di lubang neraka, karena, menurut Doktore, di tempat itu Batiatus hanya mengantar nyawa mereka dengan sia-sia. Namun Batiatus tetap pada keputusannya. Perfume. The scent sparks a deluge. Oh, and the stream. Lucrezia istrinya pun demikian. Ia juga tidak setuju dengan keputusan Batiatus, karena lubang neraka adalah tempat orang-orang yang tidak punya aturan. Di tempat itu juga bisa membahayakan nyawa Batiatus sendiri. Batiatus pun berusaha untuk meyakinkan istrinya, jika ia ke lubang neraka dengan kawalan dari Barca dan Ashur. Saat melihat para gladiator berlatih dari atas balkon, Batiatus menyuruh istrinya untuk membawakan perempuan untuk Crixus, sebagai hadiah kemenangannya. Namun Lucrezia hanya terbengong mendengarnya, karena mereka telah menjalin hubungan gelap di belakang Batiatus. Lucrezia hanya menjawab, kalau Crixus pasti akan terpuaskan malam ini. The message will be dutifully delivered. Tak lama kemudian, terlihat Spartacus digelandang oleh Barca untuk persiapan pertarungan di lubang neraka. Di situ juga terlihat Kerza yang kesal dan mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan kepada Spartacus kalau ia akan membunuh semua lawannya di lubang neraka nanti. Dan lalu adegan beralih kepada Kerza yang telah dihajar oleh lawannya di arena lubang neraka. Ia terlihat lelah dan kehabisan tenaga. Dengan mudahnya, musuhnya membunuh Kerza dengan bogem palu besar yang dipukulkan di kepalanya, hingga akhirnya Kerza tewas di tempat itu. Tak hanya itu, wajah Kerza lalu dikuliti untuk dibuat topeng. Batiatus yang melihatnya, terlihat sangat kecewa dengan kemampuan bertarung Kerza. Lalu kemudian, Ashur melaporkan bahwa Ovidius ingin menemui Batiatus untuk menagih utang Batiatus, serta ditambahkan bunga 30% yang telah dijanjikannya setelah pertarungan Vulcanalia. Namun Batiatus mengundur pembayarannya lagi. Mendengar itu, lalu dengan kesal Ovidius meninggalkan Batiatus. By Janus, from him. Until such time. Kemudian giliran Spartacus yang mulai persiapan untuk bertarung. Saat Spartacus keluar dari sel, Spartacus dikejutkan dengan wajah Kerza yang sudah dikupas oleh lawannya, dan dibuat topeng. Di sisi lain, terlihat Crixus yang sedang marah kepada Nivea, karena ia tidak terlihat memakai kalung pemberian Crixus kapan hari yang lalu. Karena takut ketahuan Lucrezia, lalu dengan marah pula, Nivea mengembalikan kalung itu kepada Crixus. Dengan kecewa, lalu Crixus mengambil kalung itu dan meninggalkan Nivea. Ternyata Crixus pergi menemui Lucrezia, dan memberikan kalung itu kepadanya. Lalu dilanjutkan permainan kuda-kudaan, yang secara tidak disengaja, permainan itu disaksikan oleh Nivea. Sementara di arena lubang neraka, pertarungan Spartacus segera dimulai. Di situ Spartacus dilawankan dengan manusia yang bernama Myrmak. Wasit menyuruh mereka untuk memilih senjata yang telah disiapkan, serta mengatakan, kalau hanya satu saja yang boleh hidup. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Spartacus kewalahan dengan lawannya. Dia terkena serangan bertubi-tubi, dan hampir tewas. Batiatus yang melihatnya pun memberikan teriakan semangat untuk Spartacus. Dan lalu akhirnya, Spartacus bangkit dan menghajar balik lawannya hingga terkapar tak bernyawa. Melihat kemenangan Spartacus, Batiatus merasa senang dan memohon supaya diberikan waktu sebentar untuk beristirahat. Terlihat Spartacus telah dijahit lukanya dengan tabib gladiator. Dan tak lama kemudian, Spartacus melihat bayangan istrinya yang bersedih, karena Spartacus terlalu memaksakan dirinya, dan mempertaruhkan nyawanya hanya demi kebebasan istrinya. Bayangan Sura juga menyuruh Spartacus untuk membunuh mereka semua yang menghalanginya. Dan bersamaan dengan itu, Spartacus lalu tersadar dari lamunannya. Then kill them all.
with yet more to be mine. Sementara, Batiatus pulang ke rumah. Di situ, Lucrezia menanyakan hasil pertarungan Spartacus di lubang neraka. Lucrezia juga mengatakan, apabila mereka tidak segera mempunyai keturunan, maka Lucrezia akan dipaksa untuk dikawinkan lagi dengan orang lain oleh orang tuanya. Di tengah obrolan mereka, Batiatus menanyakan tentang kalung yang dipakai Lucrezia. Dan Lucrezia pun beralasan, jika kalung itu adalah bekas kalung ibunya, yang ia temukan terselip di antara barang-barang bekas. Di Ludus, terlihat Spartacus yang dikawal dua penjaga untuk menuju ke selnya kembali. Di situ ia bertemu Faro dan yang lainnya. Namun salah satu dari mereka telah menghina Spartacus, karena dianggap Spartacus bukanlah gladiator lagi, melainkan hanya seekor anjing. Mendengar itu, Faro pun tak terima jika sahabatnya dihina. Di situ Spartacus bercerita, jika Kerza telah tewas di pertarungannya, mereka pun saling berbincang mengenai lubang neraka, hingga akhirnya, Spartacus tertidur karena kelelahan. What do you know of the pit? Follow the statement. His senses. Would you have me bake? Keesokan harinya, di pasar terlihat Lucrezia dan Nivea telah menjual kalung yang pernah ia beli, karena keadaan mereka saat ini telah sangat membutuhkan uang. Namun pembeli itu menawar harga yang sangat rendah. Dan tak lama kemudian, Solonius datang, dan menawarkan harga tinggi untuk kalung itu. Namun Lucrezia menolak, dan tetap menjualnya kepada pembeli pertama. Karena Lucrezia tahu, kalau kedatangan Solonius hanyalah bertujuan untuk mempermalukan dirinya. I pray fortune. Mind as well as your soul. Kembali ke Spartacus, saat para gladiator latihan, Dr. Ray menuturkan, jika para gladiator harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan jangan ceroboh dalam pertarungan di gelanggang, kalau tidak ingin masuk lubang neraka seperti Spartacus, sembari mereka menertawakannya ramai-ramai. Ketika waktu makan tiba, Petrus menghampiri Spartacus sembari mengantar makanan dan minuman untuk Spartacus. Namun Barca yang merupakan kekasihnya pun menyuruh Petrus menjauhi Spartacus. The drought. Kemudian terlihat Ashur yang mencoba membuka cerita di depan Krixus dan Barca, tentang hadiah kalung yang pernah Krixus berikan kepada Nivea. Ternyata kalung itu Ashurlah yang mencarikan. Karena takut ketahuan Barca, maka Ashur didorong sampai terjatuh oleh Krixus, dan menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Dengan penasaran, Barca bertanya lagi kepada Krixus, tentang hadiah yang dimaksud Ashur. Tapi Krixus masih menutup-nutupi kepada Barca. Tak lama kemudian, Batiatus memerintahkan Barca untuk menyiapkan Spartacus untuk bertarung lagi di lubang neraka. Kemudian diperlihatkan Spartacus yang bertarung dengan lawan yang berbadan tinggi besar, dan akhirnya Spartacus pun menang lagi. Di tengah kemenangan Spartacus, sekilas terlihat bayangan istrinya di tengah kerumunan para penonton, dan kemudian hilang lagi. Setelah itu, Krixus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Di gerbang, Nivea pun sudah menunggu. Karena Krixus kecewa dengan Nivea, Krixus pun langsung bergegas menuju Domina tanpa menyapa Nivea. Kemudian Nivea mengatakan, jika Domina tidak memanggilnya, melainkan Nivea sendiri yang ingin berbicara dengan Krixus. Nivea ingin menjelaskan kesalahpahaman Krixus tentang kalung pemberiannya. Ternyata Nivea sangat menginginkan kalung itu, tetapi takut diketahui Domina, cepat atau lambat. Nivea juga kecewa, karena kalung itu diberikan kepada Domina oleh Krixus. Mendengar kemarahan Nivea, Krixus pun sangat senang, karena menurut Krixus, itu tandanya Nivea cemburu, dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Oleh sebab itu, di tengah mulut Nivea yang lagi nerocos, Krixus pun mengecupnya. Dan setelah itu, Nivea memanggil penjaga dan meninggalkan Krixus. Di dalam sel, Spartacus ditemui kembali oleh bayangan istrinya. Karena mengobrol dengan bayangan istrinya, Spartacus pun di dunia nyata tidak sadar, jika ia telah diajak berbicara oleh Vero.
Di sini Vero hendak memberi akar mandake yang ia beli dari Ashur untuk Spartacus, yang mana apabila dikunyah, maka bisa untuk menghilangkan rasa sakit. Spartacus. Di sisi lain, terlihat Batiatus dan Ashur yang sedang menghitung koin-koin yang telah dihasilkan dari kemenangan Spartacus. Batiatus lantas memerintahkan Ashur untuk membayar hutang-hutang Batiatus dengan koin-koin itu. Tak lama berselang, Lucrezia pun datang dan mengkhawatirkan Batiatus. Karena apabila Batiatus tidak segera membayar hutang pada Ovidius, maka Ovidius akan melaporkan Batiatus pada anggota Senat. Tetapi Batiatus tetap pada keputusannya, dan ia bilang kalau ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Kemudian Batiatus menemukan koin di dalam kantong kain kecil, dan menanyakan Lucrezia, yaitu dari mana barang ini. Lalu Lucrezia menjawab, jika itu koin hasil menjual kalung jamrut. Batiatus menyayangkan, karena kalung itu lebih cocok untuk Lucrezia, daripada kalung yang dipakainya sekarang. Yang sangat mengecewakan lagi, kalung itu dijual dengan harga sangat rendah. Those past the commander twice. Salonius knows of your dead eventually return to the grave. Di sisi lain, terlihat Spartacus yang telah tertidur di sel saat tengah malam. Spartacus dibangunkan oleh penjaga dan dihadapkan Batiatus. Di sini Batiatus mengatakan, karena kemenangan Spartacus, maka Batiatus menghadiahkan istri Spartacus untuknya. Melihat itu, Spartacus langsung memeluk istrinya. Lalu bangunlah Spartacus, yang ternyata ia cuma lagi bermimpi. Keesokan harinya, Spartacus dipersiapkan untuk bertarung. Karena Spartacus dua kali menang berturut-turut, tentu banyak yang menjagokan dan banyak yang bertaruh untuk kemenangan Spartacus. Dengan begitu, Spartacus meminta Batiatus mempertaruhkan semua hartanya untuk kekalahan kematiannya, demi Batiatus menang banyak di pertaruhannya nanti. Tetapi Spartacus hanya meminta satu, yaitu Spartacus menginginkan supaya Batiatus menyelamatkan istrinya dari pedagang Siriah dengan keadaan utuh. Apabila Batiatus mengingkari, maka nanti bakal ada penuntutan balas dendam dari neraka. Setelah dipikir-pikir, Batiatus pun sepakat dengan permintaan Spartacus, dan meminta Spartacus supaya jangan mencurigakan di pertarungan, jika ia sedang mengalah. Kini tibalah pertarungan Spartacus. Ia dilawankan dengan Ixion, yaitu orang yang menyalahkan Kerza dulu. Wasit lalu menyuruh mereka memilih senjata, dan setelah memilih senjata, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, terlihat ada dua orang yang hendak menusuk Batiatus. Khawatir Batiatus mati, Spartacus pun melempar kapak ke arah penusuk Batiatus itu. Tetapi sebelumnya, sudah dikapakkan ke leher Ixion. Karena menurut Spartacus, hanya Batiatuslah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan istrinya. Akhirnya mereka pun mati, dan rencana pun gagal, karena Spartacus masih hidup, tetapi nyawa Batiatus selamat. Setelah itu, Ashur diperintahkan Batiatus untuk mencari tahu tentang asal dua orang yang hendak menusuk dirinya tadi. Human fucking slaves. Di dalam, Batiatus menceritakan ke istrinya tentang gagalnya pertaruhan atas kematian Spartacus. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai harta lagi. Dan mendengar itu, Lucrezia sangat kecewa dan berharap Spartacus mati di gelanggang. Karena menurut Lucrezia, Spartacus sudah terkena kutukan dari para dewa. Dan Lucrezia takut, apabila Spartacus masih tetap hidup, maka kutukan itu akan menulari di keluarganya. Saat Spartacus di sel sendirian, Spartacus dipanggil oleh Batiatus, yang disampaikan oleh Doktore. Setelah Spartacus menghadap Batiatus, Batiatus pun berkata, jika seharusnya kau mati di tempat itu. Kemudian Spartacus menjawab, kalau aku mati, maka kau juga pasti akan mati di tempat itu, karena Spartacus hidup hanya untuk menyelamatkan Batiatus. Spartacus pun diberi kesempatan untuk bergabung kembali menjadi gladiator, dan memberikan pedang Spartacus kembali. As soon as he is able.
Di episode ini diperlihatkan Spartacus telah berlatih kembali bersama para gladiator Batiatus. Saat itu kebetulan Spartacus berlatih berhadapan dengan Crixus. Di tengah latihan itu, Dr. Ray memerintahkan untuk bertukar pasangan, namun Crixus yang mempunyai dendam terus menghajar Spartacus hingga terjatuh, dan lalu Crixus meminta maaf kepada Dr. Ray. Lalu Dr. Ray memaparkan, bahwa pertandingan untuk para dewan akan segera digelar sebentar lagi. Dr. Ray memerintahkan supaya para gladiator mendengarkan instruksi darinya, supaya yang terpilih nanti bisa menang di gelanggang. Di tengah instruksi Dr. Ray, tiba-tiba Genius pingsan. Melihat itu, Petrus pun segera memberikan air minum untuk Genius. Karena saat itu mereka sedang kekurangan air, Dr. Ray pun menghentikan Petrus, supaya memberikan air minum itu kepada yang lebih pantas saja. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berdoa, memohon untuk turunnya hujan. Di tengah Batiatus yang sedang berdoa, istri Batiatus datang, dan memberikan sepucuk surat dari Magistrate Calavius. Dia ingin datang kemari, dan ingin memilih sendiri petarung gladiator Batiatus untuk pertandingan esok. Mendengar kabar itu, Batiatus pun senang, dan memerintahkan untuk menyiapkan makanan, dan mengumpulkan semua air yang ada. Di tengah obrolan mereka, Lucrezia melihat jubah suaminya ada bekas darah karena luka tusukan yang belum mengering. Karena itu Lucrezia berencana untuk melaporkan kejadian itu kepada Magistrate, tetapi Batiatus melarangnya, karena Batiatus saat itu berada di tempat yang tidak terhormat, yaitu lubang neraka. Batiatus berjanji akan mengurusnya sendiri. Di sisi lain, Ashur dan Barca telah menyelidiki dan menginterogasi seseorang terkait tanda yang ada pada bangkai orang yang berusaha membunuh Batiatus. Kembali ke Batiatus, di situ Magistrate sudah datang di kedaman mereka ditemani dengan Solonius. None of us like. Even to the point of hecatombe. No mercy, Sean. Only the fight. Mereka berdua memilih Spartacus dan Crixus untuk pertandingan esok, yang akan dilawankan dengan Theocles, yaitu julukannya adalah Bayangan Kematian, yang pernah mengalahkan 100 orang gladiator di gelanggang. Batiatus merasa pertarungan itu tidak seimbang, karena Dr. Ray saja yang merupakan pelatih mereka berdua, tidak bisa mengalahkan Theocles, karena dianggap tidak sanggup, maka Magistrate menyuruh Batiatus untuk mengundurkan diri saja di pertandingan nanti. Karena tidak ingin mengundurkan diri, Batiatus pun terpaksa menerima tantangan itu, dan mengumumkan kepada para gladiatornya, bahwa Crixus dan Spartacus adalah gladiator yang terpilih untuk melawan Theocles di pertandingan esok. The others that follow each other. No, I was... Forward! Saat makan bersama Faro, Spartacus mengatakan bahwa ia lebih senang bertarung melawan Crixus, daripada berpartner dengan Crixus. Dan lalu Faro menceritakan legenda tentang Theocles yang telah mengalahkan 100 gladiator di gelanggang. Menurut Faro, Spartacus lebih aman berada di lubang neraka daripada bertarung melawan Theocles. Di sisi lain, terlihat Dr. Ray yang tidak setuju kalau Spartacus dan Crixus yang dihadapkan melawan Theocles. Karena itu sama saja mengirim mereka pada kematian saja. Dr. Ray menginginkan supaya Spartacus dan Crixus digantikan dengan dirinya, karena Theocles telah berhutang rasa sakit kepadanya. Tetapi Batiatus menolak, karena yang diminta bukanlah Dr. Ray, dan lalu Batiatus memerintahkan Dr. Ray fokuskan dirinya untuk melatih mereka berdua saja untuk pertarungan itu. Lalu Ashur dan Barca memberikan informasi tentang tanda mayat yang hendak membunuh Batiatus. Tanda itu milik Remus, pedagang budak dari kota utara. Mendengar itu, Batiatus memerintahkan mereka berdua untuk membawa Remus ke hadapan Batiatus. Di sisi lain, Nivia telah memberikan sekantung minuman dari Domina kepada Crixus. Crixus meminta kepada Nivia untuk menghadiri pertarungannya nanti. Wait a moment. And regain your strength. Always. We've had our differences. I always stand. Saat para gladiator latihan, terlihat Ashur meremehkan kemampuan Crixus dan Spartacus. Menurut Ashur, Crixus dan Spartacus tak akan bisa mengalahkan Theocles, karena Theocles bukanlah tandingan mereka berdua. Walaupun semua orang bertaruh atas kemenangan Theocles, tetapi tidak dengan Barca. Ia akan bertaruh kepada kemenangan Crixus dan Spartacus. Lalu terlihat Petrus yang sedang mengkhawatirkan keselamatan Barca atas penyelidikan itu. Tetapi Barca berusaha untuk meyakinkan Petrus supaya tidak mengkhawatirkannya.
Di sisi lain, terlihat Lucrecia mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Batiatus untuk mempertarungkan Crixus dengan Theocles, karena menurut Lucrecia, apabila Crixus mati saat pertarungan itu, maka Ludus tidak akan ada sang juara Capua lagi. Tak lama di tengah perdebatan itu, Ilitia datang, dan Batiatus menyuruh istrinya untuk tidak membicarakan itu dulu. Oh, heat is a thing living. They do. Sementara di Ludus, terlihat Spartacus dan Crixus dilatih dengan keras oleh Dr. Ray. Mereka disuruh mengeroyok Dr. Ray, namun kemampuan mereka belum cukup untuk merobohkan Dr. Ray. Dr. Ray memaparkan, kalau mereka tidak menyerang sebagai satu tim, maka mereka akan kalah dan mati di gelanggang. Spartacus berusaha mengajak Crixus untuk menyerang dalam satu tim, namun Crixus menolak karena keegoisannya. Ilitia yang menyaksikan latihan bertarung para gladiator dari atas balkon itu meminta Lucrecia untuk bisa menyaksikan gladiatornya lebih dekat lagi. Namun Lucrecia mengatakan, kalau Batiatus tak akan mengizinkan, karena tempat itu tidak cocok untuk seorang putri senator. Ilitia pun berani membayarnya untuk itu, dan berjanji untuk membawakan tabib supaya Lucrecia bisa cepat mempunyai keturunan. I'll get blessed with certain gifts of fertility touched by the woman I speak of. Very best. Di dalam Ludus, terlihat Spartacus dan Crixus saling berdebat dan lama-lama saling hantam. Kemudian untunglah Dr. Ray datang tepat pada waktu untuk melerai perkelahian mereka, sembari mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap karena Domina telah memanggil mereka. Tak lama mereka berdua pun dihadapkan kepada Ilitia dan Lucrecia. Ilitia menjelaskan kepada Spartacus bahwa dia adalah istri Glaber, orang yang membuat Spartacus seperti ini. Ilitia mengatakan, sayang sekali Glaber tidak bisa menyaksikan kematian Spartacus oleh Theocles di gelanggang, dikarenakan beliau sedang bertugas. Lalu Batiatus datang dan memanggil Spartacus. Kini tinggallah Crixus sendirian yang mendapatkan penonton pribadi. Di situ Lucrecia mencoba berbicara kepada Ilitia, supaya memohonkan kepada ayahnya, untuk mengganti Crixus dari pertandingannya melawan Theocles, tetapi Crixus menolak, dan ia malah mengatakan, bahwa ia sangat menginginkan pertarungan itu. Flesh is hard. Thing resumes at first light. Magistrate, perhaps. Di sisi lain, Batiatus berbicara kepada Spartacus, apabila Spartacus sampai kalah dalam pertarungan itu, maka Batiatus tidak akan mau menebus istrinya dari pedagang Syria. Mendengar itu, Spartacus mengatakan, bahwa ia tidak akan mati sebelum menyelamatkan istrinya. Lalu terlihat Barca dan Ashur datang dengan membawa Remus. Yes! Saat itu Remus dipaksa mengaku oleh Batiatus, siapa yang membeli budaknya, karena kedua budaknya mau membunuh Batiatus. Dan lalu akhirnya Remus mengaku bahwa pembeli budak Remus adalah Ovidius. Setelah mengetahui itu, Batiatus lalu membunuh Remus. Di Ludus, terlihat Dr. Ray yang sedang melatih Spartacus dan Crixus dengan keras. Masih sama, mereka disuruh mengeroyok Dr. Ray, namun mereka belum bisa membuat Dr. Ray tumbang. Bagi Dr. Ray, kemampuan bertarung mereka sangatlah memprihatinkan untuk melawan seorang Theocles. Dr. Ray lalu menunjukkan luka-luka bekas sabetan pedang Theocles, yang pernah ia alami saat melawannya. Orang-orang menganggap kalau Dr. Ray telah menang, karena Dr. Ray bisa bertahan paling lama di antara gladiator-gladiator yang pernah melawannya, namun tidak bagi Dr. Ray. Dr. Ray menyarankan untuk supaya mereka menyerang dengan satu kesatuan, atau kalau tidak, mereka akan kalah dan mati bersama. Dan lalu Dr. Ray menyuruh mereka untuk membuktikan serangan persatuan mereka. Dari atas balkon, terlihat Batiatus berpamitan istrinya, karena ada kepentingan di kota, dan pulang nanti malam. Di sini terlihat Ashur berusaha untuk menghasut Spartacus untuk tidak boleh bersatu dengan Crixus, dan menunjukkan kakinya yang telah terpotong karena ulah Crixus saat bertarung bersama. Ashur mengatakan,
Cara mengalahkan Theokoles adalah menganggap Krixus juga sebagai musuh. Di sisi lain, diperlihatkan Lucrecia yang sedang diterapi dengan tabib ahli kehamilan. Di dalam terapi itu, Lucrecia ditanya tentang siapa saja orang yang pernah menggaulinya selain suaminya, dan Lucrecia menjawab kalau ada satu orang saja. Lalu si tabib itu memberikan ramuan untuk Lucrecia. How many? With her. The gods have deserted us. They record. Good fortune be with. Dengan penasaran, Ilitia yang mendengar itu pun ingin mendengarkan cerita tentang pria lain itu setelah ritualnya selesai. Will be most expected when time. Di sisi lain, Batiatus telah membantai keluarga Ovidius dan membunuh istrinya. Batiatus juga menyandra anak Ovidius, karena diduga Ovidius telah menyuruh dua budak untuk membunuh Batiatus. Tetapi Ovidius mengatakan, bahwa Ovidius menyuruh dua budak itu untuk membunuh Batiatus bukan karena keinginannya sendiri, melainkan atas suruhan Solonius. Solonius menjanjikan kepada Ovidius, bahwa ia akan membayar hutang Batiatus sebagai imbalannya, apabila sanggup membunuh Batiatus. Lalu atas perintah Batiatus, Barca pun membunuh Ovidius. Batiatus juga memerintahkan Barca untuk membunuh anak Ovidius sebelum memusnahkan rumahnya. Di Ludus terlihat Spartacus dan Krixus sedang membicarakan tentang tujuan mereka menjadi gladiator. Bagi Krixus, ia rela menjadi gladiator hanya demi kemenangan dan sorakan para penonton. Namun berbeda dengan Spartacus, ia terpaksa menjadi gladiator hanya menginginkan kemenangan demi kebebasan istrinya. He comes in not. There is no great. Kemudian Krixus mendapatkan panggilan dari Domina yang disampaikan oleh penjaga. Krixus, you are summoned. Dengan diantar Nivea, terlihat Lucrecia mengkhawatirkan keselamatan Krixus saat pertarungannya nanti. Dan Lucrecia lalu mengajak Krixus untuk berhubungan badan. Tetapi Krixus memohon supaya Lucrecia tidak melakukannya, karena menurut Krixus, bercinta akan membuat pria melemah saat di pertarungan nanti. Demi Krixus, Lucrecia pun mengurungkan niatnya. Dan saat Krixus pergi diantar Nivea, terlihat Nivea juga mengkhawatirkan keselamatan Krixus di pertarungannya nanti. Nivea mengatakan, kenapa Krixus tidak mengiyakan tawaran Lucrecia saja untuk menggantikan dirinya melawan Theokoles? Alasan Krixus menolaknya adalah tentang harga diri, kehormatan, dan kemenangan. Nivea pun menangis mendengarnya, dan lalu Krixus mengecup bibir Nivea, dan akhirnya dilanjutkan dengan permainan kuda-kudaan. Saat Spartacus dan Varro asyik mengobrol, Varro mendengar bahwa Barca telah memasang banyak taruhan untuk Spartacus. Varro juga berkata, seandainya ia punya uang, maka akan ia pasang semua uangnya untuk Spartacus. Malam itu Spartacus juga berpesan kepada Varro, apabila besok Spartacus mati di gelanggang, Spartacus meminta Varro untuk meneruskan perjuangannya mencari Sura istrinya. Mendengar itu, Varro pun siap untuk mencari istri Spartacus sembari Varro menyuruh Spartacus untuk tidur, karena besok adalah waktu pertarungannya dengan Theokoles sang bayangan kematian. Keesokan harinya pun tiba, pertarungan utama segera dimulai. Dr. Ray berpesan kepada Spartacus dan Krixus, kejayaan dirinya telah lewat, dan kini kejayaan kalian ada di depan mata. Dr. Ray menyuruh mereka untuk membunuh Theokoles untuk membalaskan dendamnya. Di atas balkon gelanggang, terlihat Magistret mendapat kabar buruk, bahwa Ovidius yang merupakan sepupunya telah mati sekeluarga, akibat dibantai di rumahnya sendiri, dan rumahnya telah dibakar. Mendengar itu, Solonius pun tidak percaya, dan Batiatus berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Yes. No, we've used our last. Tak berselang lama, pertarungan pun segera dimulai. Magistret memanggil Spartacus dan Krixus, namun sorakan penonton terdengar hanya menyebut nama Krixus. Perhaps there is something beyond glory. Dan lalu akhirnya Magistret juga memanggil Theokoles, sang bayangan kematian. Para penonton terbengong saat mendengar nama Theokoles disebut.
Pertarungan pun dimulai. Spartacus dan Crixus telah mengeroyok Theokles yang mempunyai badan tinggi besar itu. Tetapi dengan mudahnya, Spartacus dan Crixus mengayunkan pedangnya kepada Theokles, yang akhirnya Theokles tumbang dengan luka sabetan pedang yang lumayan parah. Sontak penonton pun bersorak kepada mereka berdua. Mereka berdua pun tertawa aneh, karena menurut mereka, cerita legenda bayangan kematian tidak sesuai dengan kenyataan. Teman gladiator mereka pun tertawa gembira atas kemenangannya, kecuali sang Dr. Ray. Tak berselang lama, mereka semua terbengong karena melihat Theokles bangkit kembali. Dan pertarungan pun dimulai kembali, kali ini Theokles menyerang dengan sungguh-sungguh. Karena ambisi Crixus untuk membunuh Theokles sendirian, serangan mereka pun tidak bisa bersatu. Dan karena kecerobohannya sendiri, akhirnya Crixus terkena sabetan pedang oleh Theokles, dan akhirnya tumbang. Saat Theokles hendak membunuh Crixus, Spartacus memanggil Theokles, dan Theokles pun merespon panggilan Spartacus. Saat itu Crixus baru menyadari bahwa mengalahkan Theokles harus menyatukan serangan dengan Spartacus. Dan Spartacus pun menyerang Theokles dengan bantuan pijakan perisai Crixus. Karena kewalahan dengan serangan Theokles, akhirnya pedang dan perisai Spartacus terlempar dan terlepas dari tangannya. Untunglah Crixus menyilaukan mata Theokles dengan pantulan cahaya matahari dari helm perangnya. Dengan begitu, Spartacus bisa mengambil pedangnya kembali dan menyerang Theokles, hingga akhirnya Spartacus dapat memenggal kepala Theokles hingga kepalanya terlepas dari tubuhnya. Tak lama kemudian, turunlah hujan, dan teman-teman gladiator termasuk Dr. Ray terlihat bisa bernafas dengan lega atas kemenangan mereka, dengan sorakan penonton menyebut nama Spartacus. Kali ini nama Spartacus melambung kembali di hadapan para penonton, atas keberhasilannya membunuh Theokles. Di episode ini diperlihatkan Batiatus berpidato di Ludus, di hadapan para gladiatornya, untuk menyambut kemenangan Spartacus, sang pembantai bayangan kematian. Batiatus juga memaparkan, bahwa kini Spartacus adalah juara kapua baru, yang dijuluki sebagai, sang pembawa hujan. Di tengah perayaan kemenangan Spartacus, terlihat juga Crixus dalam perawatan tabib gladiator, yang telah terkapar bersimbah darah, dan terbaring lemas akibat sabetan pedang dari Theokles. Behold the man as he become... He did not stand against Theokles. What more? Di sini terlihat Batiatus berbicara, akan merubah cara bertarung Spartacus, dengan membawa dua pedang, seperti halnya Theokles, dan memberikan baju zirah baru, layaknya seorang legenda. Batiatus juga mengabarkan, bahwa Sura, istri Spartacus telah ditemukan di sudut yang gelap di Syria. Ternyata Glaber telah menjual di majikan kapal Syria. Dia baru saja berlabuh di dermaga Neapolis. Sekitar dua hari lagi istri Spartacus akan sampai di Capua. Dan Spartacus pun sangat berterima kasih kepada Batiatus, dan menganggap Batiatus adalah sosok yang terhormat. Setelah Spartacus pergi, terlihat Lucrezia marah kepada Batiatus, karena Batiatus merahasiakan cerita kematian Ovidius padanya. Lucrezia mengira, hanya soal utang-piutang Batiatus tega membantai Ovidius dan keluarganya. Namun hal yang sebenarnya ialah, Ovidius dululah yang hendak membunuh Batiatus, saat berada di lubang neraka, atas suruhan Solonius. Batiatus juga berkata, ia tidak mau menceritakan masalah ini kepada istrinya, karena ia tak mau membebani pikirannya, sembari mengajak istrinya untuk menikmati kemenangan ini. Di sisi lain diperlihatkan Spartacus telah diantar Dr. Ray ke tempat tidur pribadinya. Di situ Spartacus berterima kasih banyak kepada sang Dr. Ray, karena berkat bimbingannya, akhirnya Spartacus dapat meraih kemenangan, dan akan dipertemukan dengan istrinya. Spartacus juga merasa punya hutang budi kepada Dr. Ray, namun Dr. Ray mengatakan, jika terbunuhnya Theokles,
berarti Spartacus telah membalaskan dendamnya kepada Theokles. Di situ pula Spartacus berniat mengajak istrinya untuk tidur di tempat tidur pribadinya. Akan tetapi Dr. Ray berkata, jika tempat tidur itu khusus hanya untuk dirinya, dan seorang istri ditempatkan di villa, tetap menjadi seorang budak. Dan Spartacus pun kecewa mendengarnya. Lantas Dr. Ray menuturkan supaya Spartacus terus meraih kesuksesan, dan nanti ia akan menemukan kebebasan. Di sisi lain, Barca terlihat telah menagih utang taruhannya kepada Ashur. Karena Ashur menghindar, Barca pun mengancam akan memotong kakinya, jika tidak segera melunasi hutangnya. Di sisi lain, Petrus dan Barca sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang rencana penebusan kebebasannya. Di situ Petrus juga membahas tentang pembantaian yang dilakukannya kepada semua keluarga Ovidius. Petrus berharap Barca tidak membunuh juga anak Ovidius yang masih kecil. Dan Barca menjawab, kalau anak Ovidius masih hidup, dia diasingkan di tempat yang jauh. Apabila dia diketemukan nanti, mereka sudah bebas. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, pembicaraan mereka telah didengar oleh Ashur, dan sepertinya Ashur mempunyai rencana licik. Di tengah perayaan kemenangan, terlihat Lucrezia telah membahas Solonius yang hendak membunuh Batiatus. Batiatus berkata, Solonius pasti akan mendapat ganjaran atas perbuatannya. Terlihat juga, Lucrezia meragukan atas kesetiaan Spartacus nanti, apabila sudah tercapai keinginannya untuk dipertemukan dengan istrinya. Namun Batiatus mengatakan, bahwa ia mempunyai rencana sendiri untuk mengantisipasi itu. Batiatus pasti akan membuat Spartacus makin terikat dengan mereka dan Ludus ini. What if her presence reverts? You'd fall short of the law. And in the eye. Di Ludus, terlihat Spartacus bertanya kepada Faro tentang jalan keluar untuk kabur. Spartacus berencana akan kabur setelah ia bertemu dengan Sura istrinya. Mendengar itu, Faro berusaha untuk mengurungkan niat Spartacus, supaya tidak kabur dari Ludus, karena menurut Faro, rencana itu hanya membuat Spartacus dan istrinya menjadi terbunuh sia-sia. Tetapi Spartacus tetap pada rencananya. Bagi Spartacus, resiko terbunuh saat kabur, sama juga dengan resiko terbunuh saat bertarung melawan Theokles. Mendengar tekad bulat Spartacus, Faro pun tidak bisa mencegahnya, ia hanya bisa mendoakan keselamatan Spartacus saja, dan Faro juga mengatakan, kalau ia tidak bisa membantunya untuk menjalankan rencananya. No! That's I believe in opportunity. I will take her in my nothing. Di sisi lain, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memakai baju zirahnya saat pertemuannya dengan istrinya nanti, lengkap dengan pedangnya. Namun Batiatus hanya mengizinkan untuk memakai baju zirahnya saja tanpa pedang, karena menurut Batiatus, tidak ada gunanya membawa pedang. Maybe what I have of them. Lalu Magistrate datang, ditemani anaknya yang bernama Numerius. Ia mengatakan, jika Numerius ingin dilatih oleh Spartacus. Numerius rela pergi ke pasar, untuk membeli pisau kesatria orang-orang Trais, hanya untuk menghormati Spartacus. Spartacus pun lalu mengajak Numerius untuk bergabung di Ludus. Spartacus berjanji akan mengajarkan cara bertarung yang membuat sang bayangan kematian tewas. Make the boy suffer with anticipation. Join us. Numerius. Apollo. Di sisi lain, Lucrezia tengah menjenguk Crixus yang sedang dirawat oleh tabib gladiator. Ia mengancam sang tabib, jika Crixus tidak bisa diselamatkan, maka Lucrezia akan membunuhnya. Lalu terlihat Spartacus yang mengenakan pakaian zirahnya, sedang berjalan-jalan di pasar, didampingi oleh Batiatus, Dr. Ray, dan juga Ashur. Di situ hampir seluruh pandangan orang tertuju pada Spartacus. Di situ Spartacus berniat untuk membelanjakan sisa koinnya setelah penebusan istrinya, untuk minuman anggur dan para pelacur untuk kawan-kawan gladiatornya, sebagai perayaan atas kemenangannya. Mendengar itu,
Batiatus pun lalu menyuruh Ashur untuk membelanjakannya, dan Ashur lalu memesan itu kepada Marcellus, yaitu orang yang pernah ia interogasi bersama Barca. Di situ terlihat di mata mereka ada persekongkolan jahat, untuk mencelakakan Barca. Di sisi lain, terlihat Spartacus telah melatih Numerius untuk bermain pedang. Di situ terlihat juga, Batiatus menegosiasikan biaya sewa Spartacus pada Magistrate untuk pelatihan anaknya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada yang menyampaikan berita untuk Magistrate, bahwa anak Ovidius masih hidup. Ia ditemukan menggelandang di jalanan jauh utara Capua. Batiatus pun sangat terkejut mendengarnya. Dan Magistrate segera bergegas mengajak anaknya untuk segera pergi menemui anak itu. Karena terburu-buru, Numerius telah meninggalkan pisaunya, dan lalu dibawa oleh Spartacus, dan disembunyikan di balik tangannya. Setelah Magistrate pergi, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya. Batiatus menuduh Barca tidak patuh dengan perintahnya, karena pada saat peristiwa pembantaian itu, Barca sudah ia perintahkan untuk membunuh anak Ovidius. Di situ lalu Ashur muncul untuk menyela pembicaraan, dan melaporkan bahwa pesanan untuk perayaan telah tiba. Setelah mendapat cerita dari Batiatus, Ashur pun mengatakan bahwa Barca dan Petrus mempunyai rencana untuk menebus kebebasannya dengan uang koin yang ia menangkan saat bertaruh kemarin. Namun Batiatus mengatakan jika Barca tidak pernah mengatakan hal itu padanya. Menurut Lucrezia, Barca berniat kabur sebelum ketahuan, sembari Lucrezia menyuruh Batiatus untuk segera membunuh Barca, namun Batiatus tidak mau bertindak dulu sebelum melihat kebenarannya. End him and be done with it. Di sisi lain, Spartacus dan Pharos sedang berbincang. Ternyata Spartacus sengaja membuat pesta ini, dengan tujuan supaya orang-orang dan para penjaga mabuk dan kelelahan. Dengan begitu, di keesokan harinya dapat memudahkan Spartacus untuk menjalankan rencananya. Namun Pharo mengatakan, jika Dr. Ray tak akan terpengaruh dengan itu. Mendengar itu, lalu Spartacus tiba-tiba pergi untuk menjenguk Crixus. What are you doing? May the gods forever honor Crixus. Ternyata, di situ Spartacus hanya ingin mengambil sedikit obat tidur, yang akan ia pergunakan untuk dicampur ke minuman Dr. Ray. Di sisi lain, Petrus mendapat panggilan dari Batiatus. Dan saat menghadap Batiatus, Petrus dijebak oleh Batiatus. Petrus mengatakan, jika sesungguhnya Barca tidak membunuh anak Ovidius, sesuai dengan ucapan Barca tadi kepada Petrus. Dan setelah mendapat jawaban dari Petrus, Batiatus pun menyuruh Petrus untuk kembali bergabung pada teman-temannya. Dan lalu Batiatus memerintahkan Ashur untuk memanggil Barca. The rest I can put from mine, but the boy... I'm a child. Dominus, thank you for your honesty, Pete. I would. Kembali ke Spartacus, Spartacus lalu masuk ke kamar Dr. Ray yang sedang bersembahyang. Spartacus menawarkan minuman itu kepada Dr. Ray, yang awalnya Dr. Ray menolak, karena sudah bertahun-tahun ia sudah tidak pernah minum. I would rather they not come into my life. And now she made effort many times to place an appointment. Dan karena bujuk rayu Spartacus, akhirnya Dr. Ray pun mau meminum minuman yang diberikan olehnya. Di sisi lain, Ashur mencoba menjebak Barca, dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menawar harga kebebasan Barca kepada Batiatus, dengan catatan, selisih harganya akan menjadi pengurang hutang Ashur. Dan tak lama berpikir, akhirnya Barca pun menyetujui tawaran itu. Ashur lalu menyuruh Barca untuk menghadap Batiatus, karena saat ini Batiatus dalam keadaan gembira. Barca pun menghadap kepada Batiatus dengan didampingi Ashur. Di situ tidak terdengar Ashur yang hendak menegosiasikan harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Dan di situ juga, Barca malah dituduh Batiatus, jika dirinya tak patuh pada majikan. Mendengar itu, Barca pun bingung. Sebenarnya apa yang dimaksud Batiatus, dan lalu Batiatus mengatakan, jika ia mendapat kabar, bahwa anak Ovidius masih hidup, dan Petrus pun juga mengatakan demikian.
Mendengar itu, Barca pun membantahnya. Barca mengatakan jika anak Ovidius sudah nyata-nyata ia cekik sampai mati, dan yang ia katakan pada Petrus, itu hanya untuk menenangkan Petrus saja. Mendengar pengakuan Barca, Batiatus menjadi bimbang, dan saat Ashur melihat Batiatus bimbang, dan karena takut ketahuan, Ashur segera menusuk Barca dengan pisau, supaya terkesan memberontak. Dan para penjaga diperintahkan Batiatus untuk menangkap Barca. Karena dikeroyok, akhirnya Barca pun tumbang, dan Batiatus lalu membunuh Barca. Setelah kematian Barca, Magistrate datang dengan marah-marah. Magistrate mengatakan jika anak Ovidius telah ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Ia ingin menghukum si pembawa pesan palsu itu. Mendengar itu, Batiatus pun menyesal sudah membunuh Barca. Ia baru sadar jika Barca tidak bersalah. He was discovered among the ashes of my cousin's will. Di sisi lain, terlihat Ashur memberikan sekantung koin kepada Marcellus sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengutus sang pembawa pesan palsu untuk Magistrate. Marcellus juga memastikan, Magistrate tidak akan bisa mencari sang pembawa pesan yang ia utus, karena sang pembawa pesan tersebut telah mati ia bunuh. Terlihat Petrus menanyakan kabar Barca kepada Ashur, karena Barca belum kembali. Dan lalu Ashur memfitnah Barca. Di hadapan Petrus Ashur mengatakan, bahwa Barca telah bebas sendirian meninggalkan Petrus, karena harga kebebasan mereka berdua sangat mahal harganya. Mendengar itu, Petrus pun terlihat sangat kecewa dan sangat terpukul, karena dianggap Barca telah mengkhianatinya. Di sisi lain, terlihat Spartacus yang hendak menjalankan rencananya untuk mencoba kabur saat istrinya tiba nanti. Namun Varro menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkannya lagi, karena menurut Varro, itu sangat berbahaya. Meskipun Spartacus berhasil lolos sampai pintu gerbang, para penjaga pasti akan mengejarnya. Namun Spartacus mempunyai rencana lain, yaitu menyandra Batiatus dengan tujuan supaya Batiatus memerintahkan para penjaga untuk tidak mengejar dirinya, dan Batiatus akan ia lepas setelah sampai di balik pegunungan. Di tengah perbincangan itu, Batiatus berteriak dari atas balkon dan mengatakan jika kereta kuda yang membawa istrinya sudah terlihat dan Batiatus akan segera turun. Mendengar itu, Varro pun menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkan kembali untuk terakhir kalinya. Namun Spartacus tetap pada pendiriannya. Mendengar tekad Spartacus yang sudah bulat, Varro pun hanya bisa berdoa atas keselamatannya. Di sisi lain, terlihat Batiatus dan Lucrezia telah bersiap untuk menyambut istri Spartacus. Fortunes are tied to Spartacus. Kembali ke Spartacus, Spartacus mempersiapkan dirinya memakai baju zirahnya, karena tak diizinkan Batiatus dengan membawa pedang. Spartacus pun hanya membekali dirinya dengan pisau yang ia selipkan di balik tangannya. Dan lalu kereta kuda pun telah sampai di hadapan Spartacus. Di situ terlihat Batiatus yang mencoba untuk berbicara dengan si kusir. Bersamaan dengan itu, ternyata Dr. Ray sudah terbangun dari tidurnya. Melihat itu, Varro berusaha menghalangi Dr. Ray saat Spartacus melangkah hendak menusuk Batiatus. Ternyata, di situ terlihat si kusir sedang terluka parah, dan mengatakan bahwa dirinya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Melihat itu, Spartacus pun mengurungkan niatnya, dan bergegas melihat keadaan istrinya. Sangat menyedihkan, terlihat sang istri juga telah mengalami luka yang sangat parah. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan hanya bisa memegang wajah Spartacus, yang akhirnya sang istri pun tewas. If you do, my heart will break.
Di episode ini diperlihatkan bayangan Spartacus saat pertama kali berjumpa dengan istrinya. Myself. And why lay with a man of such a reputation? Good. Lalu kita diperlihatkan upacara pembakaran mayat Sura istri Spartacus. Setelah upacara itu selesai, terlihat Spartacus sangat bersedih, dan Batiatus meminta maaf kepada Spartacus. Ia berkata, jika waktu itu seharusnya ia melipat gandakan pengawalan, dan menunda kebebasan Barca untuk ikut dalam pengawalan istrinya, karena jalan dari Neapolis terkenal sangat berbahaya. Namun menurut Spartacus, Batiatus tidak bersalah, karena Batiatus sudah menepati janjinya, dan kesalahan ada pada si pembunuh, dan Glaber yang telah menjadikan istrinya sebagai budak orang Syria. Batiatus lalu menyemangati Spartacus, supaya ia menatap masa depan, karena Spartacus saat ini adalah sang pembawa hujan dan pembantai bayangan kematian. Namun Spartacus terlihat tidak suka dipanggil dengan nama Spartacus, tetapi Batiatus telah menetapkan nama itu untuknya, mau tidak mau, Spartacus harus menerimanya. Di sisi lain, terlihat si kusir yang mengawal istri Spartacus, ia terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Ia bernama Aulus. Ternyata dalang dari kematian Sura adalah Batiatus sendiri. Terlihat di dalam percakapan mereka, kalau Aulus telah diperintah Batiatus untuk mencari Sura dan lalu membunuhnya. Lalu Batiatus memberikan sekantung koin kepada Aulus, yang akhirnya dia pun pergi. Dead. Di situ Lucrezia terlihat sedang menggerutu, karena biaya untuk membunuh istri Spartacus sangatlah mahal. Namun Batiatus tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menyingkirkan istrinya, supaya Batiatus bisa memiliki Spartacus sepenuhnya sebagai petarung andalannya, dan supaya ia bisa menjadi seorang Lannister terhebat, dan bisa untuk masuk dalam kursi senat. Di sisi lain, terlihat Dr. Ray yang sedang menanyakan keadaan Crixus pada sang tabib, dan menyuruhnya untuk mengabari Dr. Ray apabila ada perkembangan. Lalu terlihat Petrus yang sedang bersedih. Ia juga sempat mengadu pada Dr. Ray, sembari meminta izin untuk memelihara semua burung milik Barca. Dr. Ray pun mengizinkannya, dan menyuruh Petrus untuk bersabar. Would it be okay if I kept them? Thank you. Saat Petrus berada di kamar sedang bersedih dan menangis, terlihat Gneus masuk kamar Petrus yang sepertinya ia ingin berniat jahat. Di sini terlihat Spartacus sedang melamun dengan membawa pisau milik Numerius. Lalu Faro datang, dan Spartacus mengungkapkan penyesalannya karena sudah meninggalkan istrinya untuk berperang membantu pasukan Glaber, walaupun istrinya sudah melarangnya waktu itu. Lalu Faro berusaha untuk menenangkannya, dan menyuruh Spartacus untuk segera membuang pisaunya, karena sangat berbahaya kalau sampai diketahui Batiatus, jika ia hendak menusuk Batiatus dengan pisau itu. Di sisi lain, saat Batiatus memerintahkan para tukang dan kuli bangunan untuk merenovasi rumah mereka, di situ kemudian mereka mendapat kabar dari Nivea jika Crixus sudah tersadar dari komanya. Dan saat mereka menjenguk Crixus, di situ Crixus bertanya kepada Batiatus, kapankah ia boleh bertarung kembali? Karena melihat keadaan Crixus yang masih sangat lemah, Batiatus menyuruhnya untuk beristirahat dulu saja, sampai tubuhnya pulih dari luka-lukanya. Di situ Lucrezia juga memerintahkan Nivea untuk merawat Crixus. Saat Spartacus sedang merenung menghadap tebing, di situ lalu Petrus datang memberikan dua pedang kayu untuk berlatih. Lalu Spartacus mengambil pedang itu, dan telah melihat Petrus yang mendapati luka memar di matanya. Dr. Ray menyuruh Spartacus untuk berlatih melawan dirinya. Dalam pertarungan itu, terlihat Dr. Ray mengungkapkan kemarahannya, karena percobaan pembunuhan Batiatus yang dilakukan oleh Spartacus. Alasan Dr. Ray tidak memberitahu Batiatus adalah karena kemenangan Spartacus terhadap Theokoles, namun Dr. Ray juga mengatakan, juara atau tidak, cepat atau lambat Spartacus akan disalib. No victory over Theokoles. Di sisi lain, Batiatus telah kedatangan tamu bernama Mercato. Mercato datang dengan tujuan untuk menyewa petarung Batiatus, untuk berperan sebagai kakek Mercato yang bernama Marcus Minicus Rufus,
yang ditugaskan untuk mengeksekusi 6 pidana mati dari suku Thrice, yang awalnya Krixus sebagai petarung utamanya, yang mereka sepakati sebelum pertandingan Vulcanalia. Namun saat ini Krixus masih dalam keadaan luka parah, akibat pertarungannya melawan Theocles, dan lalu Batiatus menawarkan Genneus untuk penggantinya, namun Mercato meminta, agar Spartacus saja yang menggantikan Krixus sebagai petarung utama. Di situ Batiatus mengatakan, jika harga sewa Spartacus sangatlah mahal, karena kini dia mempunyai gelar sang juara Kapua baru. Namun Mercato tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Kembali ke Ludus, saat jam makan para gladiator, Spartacus dan Varro melihat Petrus telah dianiaya dan dibuat menangis oleh Genneus. Menurut mereka, semua ini adalah kesalahan Barca yang telah tega meninggalkan Petrus sendirian, karena Spartacus dan Varro tidak tahu bahwa sesungguhnya Barca telah tewas dibunuh oleh Batiatus. Lalu terlihat Ashur yang mengabarkan bahwa surat Varro sudah terkirim untuk istrinya, sembari mengatakan jika istri dan anaknya telah datang menunggunya. Mendengar itu, Varro sangat bahagia dan menyambut mesra kedatangan istri dan anaknya. You spoke to Batiatus on my behalf. Boy has grown monstrous. Way far from this. Moved by the need to see my wife. Namun tak seperti yang dibayangkan, ternyata istri Varro yang bernama Aurelia itu, ternyata sedang hamil, hasil dari pria lain. Aurelia mengatakan, jika uang hasil kemenangan pertarungan Varro belum cukup untuk menghidupi keluarganya, dan ditambah lagi dengan hutang-hutang mereka. Saat itu ada pria yang bernama Titus menawarkan bantuan, namun tak disangka-sangka, Titus meminta paksa untuk tidur bersamanya sebagai imbalan. Perjuangan Varro seakan sia-sia, karena ia mempertaruhkan nyawanya menjadi gladiator hanya untuk menghidupi keluarganya, dan membayar hutang-hutang mereka. Bagi Varro tak ada lagi kebijakan yang dapat menerima pengkhianatan semacam itu, sehingga ia meninggalkan anak dan istrinya dengan amarah dan rasa kecewa yang sangat dalam. Di sisi lain, Spartacus mendapat panggilan dari Batiatus. Batiatus menyampaikan bahwa salah satu bangsawan yang bernama Mercato menginginkan Spartacus sebagai petarung utama di pertandingannya. Spartacus disuruh memerankan sebagai orang Romawi, yaitu kakek Mercato yang legendaris, Marcus Minicus Rufus. Spartacus juga diperintahkan untuk mengeksekusi 6 pidana mati dari bangsa Thrace, yaitu bangsa asal Spartacus sendiri. Di situ Spartacus menolak. Dan mendengar penolakan itu, Batiatus pun mengatakan bahwa Spartacus sudah ditakdirkan oleh para dewa untuk menjadi bangsa Romawi, bukan bangsa Thrace lagi. Batiatus juga menyuruh Spartacus untuk membersihkan pikirannya, karena sudah dipenuhi dengan kedukaan. Di sisi lain, terlihat Nivea yang sedang merawat Krixus. Nivea mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sampingnya, karena ia telah diperintahkan oleh Domina untuk merawatnya. Di situ juga terlihat Doktore yang menjenguk. Krixus mengatakan, jika tak ada satupun teman gladiatornya yang menjenguknya termasuk Barca. Lalu Doktore mengatakan, jika Barca sesungguhnya telah bebas, namun meninggalkan Petrus kekasihnya, dan lalu Doktore menyuruh Krixus untuk melanjutkan istirahatnya supaya cepat bergabung lagi di gelanggang, sembari ia melangkah pergi. Di sini terlihat Varro yang kecewa kepada Spartacus, karena penolakan Spartacus terhadap perintah Batiatus. Varro menilai, jika Spartacus tidak patuh pada majikan. Menurut Varro, walaupun narapidana itu dari suku Thrace, namun mereka adalah penjahat, pembunuh, dan pemerkosa. Mereka pantas mendapat hukuman itu. Varro juga mengatakan, kalau sekarang Spartacus bukanlah suku Thrace lagi, melainkan hanya seorang budak, sembari ia meninggalkan Spartacus untuk bermain judi. Dan tak lama setelah itu, Spartacus pun pergi dan melihat luka lebam Petrus di matanya semakin parah. Ia menduga kalau itu perbuatan Genneus, dan Spartacus pun berniat membalasnya, namun Petrus melarangnya. Di sisi lain, terlihat Ilitia sedang menanyakan tentang pria yang pernah meniduri Lucrezia. Namun Lucrezia menyuruh Ilitia untuk mengganti topik pembicaraannya. No. Oh, your cup's empty. It would be a great tragedy to see. What's the loss of next? Saat jam makan para gladiator,
Terlihat Spartacus dan Varro melihat burung-burung Petrus banyak yang keluar dari kandangnya. Melihat itu, mereka merasakan hal yang aneh, dan bergegas untuk mengecek di kamar Petrus. Ternyata, di situ ditemukan Petrus sudah tewas tergantung di kamarnya. Dengan marah, Spartacus lalu menghajar Genius yang sedang latihan. Dan lalu akhirnya Spartacus membunuh Genius dengan menjatuhkannya ke tebing. His own life. Karena telah membunuh gladiator Batiatus, Spartacus pun dihukum dan disuruh mengganti rugi kematian Genius dengan mengurangi hadiah kemenangan Spartacus sampai lunas. Batiatus juga menyuruh Spartacus untuk memilih bertarung sebagai orang Romawi yang setia atau mati sebagai orang Trais, sembari ia meninggalkan Spartacus dan menyuruh penjaga untuk mengobati lukanya. Di sisi lain, terlihat Nivia telah menangis di hadapan jasad Petrus. Lalu Spartacus datang untuk berobat. Di situ terlihat Crixus dan Spartacus yang sedang berbincang, sembari Spartacus mengatakan jika ia telah membunuh Genius dengan alasan kematian Petrus. Mendengar itu, Crixus mengatakan kalau Spartacus telah mengkhianati sumpahnya karena dianggap Spartacus telah membunuh saudara sesama gladiator yang berhak mati dengan terhormat di gelanggang. Di kamar Petrus, terlihat Dr. Ray bertanya tentang kepergian Barca kepada Nivia saat Nivia merawat burung Petrus. Dr. Ray curiga, kenapa Barca tega meninggalkan Petrus kekasihnya. Namun Nivia beralasan dan terlihat gugup, sembari melangkah untuk keluar dari tempat itu. Sempat dihadang oleh Dr. Ray, dan lalu Nivia membisikkan, jika pertanyaan Dr. Ray bisa membahayakan dirinya. Dominic awaits. Saat para gladiator berkumpul di dalam, semua gladiator diperintahkan Dr. Ray untuk keluar kecuali Ashur. Dr. Ray menanyakan lagi tentang kepergian Barca pada Ashur. Di dalam pernyataan Ashur, Dr. Ray menemukan ketidakcocokan antara pernyataan Ashur dan Nivia. Mendengar itu, Dr. Ray mengancam Ashur apabila ada kebohongan atas pernyataannya. She made no mention of your presence. You shall have words. Di sisi lain, Spartacus telah menangis karena teringat istrinya. Believe him. Everyone we knew. Di dalam bayangan itu, Spartacus disuruh oleh istrinya untuk tidak putus asa dalam hidupnya, karena para dewa pasti akan membimbingnya ke jalan yang tepat, dan istrinya juga menyuruh untuk memejamkan mata untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Without you, all you have. Tak berselang lama, Batiatus datang dan menanyakan keputusan Spartacus untuk mengikuti pertandingan Mercato. Akhirnya, Spartacus menerima tawaran itu karena ia meyakini bahwa takdirnya saat ini merupakan tuntunan para dewa. Spartacus juga memberikan satu syarat, yaitu Spartacus akan bertarung di gelanggang menghadapi 6 suku Trais sendirian. Awalnya Batiatus ragu karena takut kehilangan sang juara Capua. Namun setelah mendengar pernyataan Spartacus, Batiatus pun mengizinkan dan memberikan syarat juga kepada Spartacus untuk segera membuang naluri Trais-nya saat membunuh para narapidana dari suku Trais itu di gelanggang, menjadi naluri seorang Spartacus sang juara Capua. 6001. The gods have brought you this far. Of the Thracian inside you. Keesokan harinya pun tiba, pertandingan akan segera dimulai. Terlihat Batiatus telah berpidato. Ia memaparkan, hari ini adalah untuk menghormati kemuliaan Marcus Minicus Rufus, komandan konsulat Romawi yang kegemilangannya tak tertandingi. Untuk menghormatinya, Mercato memutuskan untuk mengenang kembali kakeknya yang paling termasyhur, yang bertarung melawan suku Trais. Lalu Batiatus menyuruh para penonton untuk melihat para narapidana, dan menyuruh membayangkan, seakan mereka adalah orang Trais yang menyerang Makedonia, pemerkosa, dan perampok yang membunuh orang sepanjang jalan. Kemudian Batiatus memanggil Marcus Minicus Rufus yang diperankan oleh Spartacus sang pembawa hujan, pembantai Theocles, dan sang juara Capua. Dengan gagahnya, Spartacus masuk dari gerbang gelanggang dengan memakai baju zirah orang Romawi, dan membawa dua pedang di tangannya.
Sorakan penonton atas nama Spartacus seakan menggelegar di arena gelanggang. Karena sorakan penonton tertuju pada nama Spartacus, Ilitia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Mercato, karena penonton tidak memanggil nama kakek Mercato, Marcus Minicus Rufus. Mendengar itu, Batiatus pun berusaha menenangkan Mercato, dan akhirnya Mercato berpidato dan memulai pertarungannya. Ambition! Saat pertarungan dimulai, terlihat Spartacus diam tak bergerak dengan memejamkan mata, untuk berserah diri kepada sang pencipta, atas bisikan istrinya. Lalu salah satu narapidana itu melemparkan tombak ke arah Spartacus, namun Spartacus tetap diam di tempat, seakan menginginkan mati. Namun lemparan tombak itu meleset, dan hanya sedikit menggores pipi Spartacus. Dan saat Spartacus membuka matanya, di situ Spartacus siap untuk bertarung. Karena dikeroyok 6 narapidana, awalnya Spartacus kewalahan, dan Mercato mengungkapkan kekhawatirannya kepada Batiatus, jika Spartacus sampai kalah, maka cerita tidak sesuai dengan aslinya. Ditambahkan Ilitia yang juga meledek dengan mengatakan, kemungkinan sejarah itu tak akan terulang lagi dengan senyuman yang tidak mengenakan. Namun Batiatus berusaha untuk menenangkan Mercato. Di tengah pertarungan itu, Spartacus mendapat bisikan dari istrinya yang mengatakan, selalu ada alasan untuk hidup, para dewa akan menuntunmu ke jalan yang tepat. There is always a reason to live. The gods would set you on the proper path. Setelah itu Spartacus menyerang dengan membabi buta seperti orang yang kerasukan, dan haus akan darah. Satu persatu Spartacus dapat membantai para narapidana itu, hingga akhirnya tersisa satu napi yang masih hidup. Ketika Spartacus hendak membunuh napi itu, tiba-tiba dalam pandangan Spartacus, wajah napi itu berubah menjadi dirinya yang meminta ampunan. Karena terbayang kisah-kisahnya yang menyedihkan, Spartacus pun lalu menyebutkan pedangnya ke arah leher napi tersebut hingga tewas. Melihat kemenangan Spartacus, para penonton pun menyorakkan nama Spartacus di gelanggang. Batiatus dan Mercato pun terlihat senang kecuali Ilitia. Di dalam kemenangan itu, Spartacus meneriakkan bahwa ia menerima takdirnya sebagai Spartacus. Di episode ini diperlihatkan cuplikan pertarungan Spartacus di gelanggang. Kini Spartacus telah menjadi gladiator yang tak terkalahkan. Kemenangan demi kemenangan yang ia capai, sehingga membuat Batiatus semakin berjaya. Di situ Batiatus telah menjadikan Spartacus sebagai petarung andalannya. Namun terlihat Ilitia yang semakin dengki, karena melihat Spartacus, yang merupakan musuh suaminya menjadi gladiator yang tak terkalahkan, termasuk juga Solonius. Alexis will return to glory. Perhaps. Demi menghapus kebosanan Ilitia, Batiatus mengundang Ilitia untuk menghadiri acara perekrutan gladiator baru di Ludus Batiatus, karena esok pagi Batiatus akan membeli budak di tempat pelelangan budak. Dengan senang hati, Ilitia pun menerima tawaran Batiatus dan akan menghadiri acara itu. Keesokan harinya, Batiatus pergi ke tempat pelelangan budak dikawal oleh Dr. Ray dan Ashur. Batiatus memerintahkan Dr. Ray untuk memilih petarung yang terbaik. Ternyata Solonius juga berada di situ, untuk mengikuti acara lelang budak. Batiatus lalu menyapa Solonius, dan terjadi perbincangan yang membahas tragedi kematian Ovidius. Namun tak berselang lama, acara pelelangan pun dimulai. Si penjual menawarkan Segovac, namun Dr. Ray lebih mengincar Jerman bersaudara, yaitu Duro dan Agron, karena menurut Dr. Ray, Segovac pasti sangat mahal harganya. Dan tak lama kemudian, Segovac mulai ditawar 5 dinar oleh Godvibius, hingga Solonius juga menawar 20 dinar. 5 dinar. 5 dinari.
Batiatus lalu sengaja membeli semua budak itu dengan harga 100 dinar, hanya demi mempermalukan Solonius. Mengetahui itu, Dr. Ray membisikkan, jika harga tersebut terlalu mahal untuk budak-budak itu. Namun Batiatus berkata, jika tidak ada yang lebih mahal selain harga diri. Di sisi lain, Krixus telah bercocok tanam dengan Lucrecia. Setelah selesai bercocok tanam, Krixus mengatakan, jika ia belum benar-benar pulih, dan takut kalau Lucrecia tidak klimaks. Tak berselang lama, Nivea datang, dan memberitahukan jika Batiatus sudah pulang, dan Lucrecia pun memerintahkan mereka untuk pergi. Setelah itu, terlihat Krixus yang telah meminta maaf kepada Nivea, sebab, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolak ajakan Lucrecia untuk bercocok tanam. Itulah sebabnya, ia berusaha terlihat lemah, dengan harapan, supaya Lucrecia kehilangan seleranya dengan Krixus. Namun Nivea tidak mempermasalahkannya, dan bisa menyadari hal itu. Krixus mengatakan, bahwa ia hanya mencintai Nivea seorang. Lalu di Ludus, diperlihatkan para calon gladiator telah diospek, dan kali ini, yang menjadi ketua gladiator bukan lagi Krixus, melainkan Spartacus. What is beneath your feet? Lives. Mereka juga disuruh menyambut tuanya, yaitu Batiatus. Attend your master. The Republic. Di situ terlihat Ilitia yang menghadiri acara itu, tiba-tiba terbenak dalam pikirannya, untuk membeli satu calon gladiator milik Batiatus. Hal itu pun tentu sangat didukung oleh Batiatus, karena jika Ilitia mempunyai gladiator yang ia pelihara, maka ia juga akan mendapatkan suntikan dana untuk Ludus atau sekolah gladiatornya. Batiatus lalu menyuruh Ilitia untuk memilih salah satu calon gladiator, namun Ilitia terlihat bingung, dan Batiatus selalu mempunyai ide, untuk memudahkan Ilitia memilih salah satu gladiator itu. Ia memerintahkan para calon gladiator untuk membuka celananya. Tore! I wish to alter my bet. Fine specimen. Dan akhirnya, Ilitia pun memilih Segovac sebagai gladiatornya, karena menurut Ilitia, Segovac diberkati dengan kemaluan dewa. A gladiator. Acquaintance, I hope. Doubtful. Karena sangat senang, Ilitia berencana mengundang teman-temannya untuk memamerkan Segovac sebagai gladiatornya. Seeing your man in the flesh would only must make you look suitable for that. Much has changed. Saat para calon gladiator selesai latihan, ada salah satu calon gladiator yang hendak mengambil makanan. Namun Krixus melarangnya, dan mengatakan jika ia tidak boleh mengambil makanan sebelum para seniornya selesai makan. Melihat itu, Spartacus menegur Krixus, karena ketua dari gladiator bukanlah dia lagi, melainkan Spartacus. I'm a state champion of Capua. Di sini terlihat Ashur sedang membagikan koin dan pelacur untuk para gladiator yang sudah menang dari pertarungannya. Karena Krixus sudah tidak pernah bertarung, di sini ia tidak mendapatkan jatah. The mistake is yours. Perhaps next month you should find. Dan saat Ashur menawarkan jatah kepada Faro, kali ini Faro tidak mengambil koin, melainkan ia mengambil pelacur, karena ia saat ini telah sakit hati atas pengkhianatan istrinya. Saat malam, terlihat para calon gladiator sedang membicarakan Spartacus, dan meremehkannya. Namun Segovac mengatakan, bahwa Spartacus adalah sosok yang patut untuk dijadikan panutan. Ia sangat ingin sekali dilatih oleh Spartacus, dan meniru teknik bertarungnya. Keesokan harinya, saat para gladiator berlatih, terlihat Segovac telah membunuh lawan berlatihnya, dengan bertujuan untuk mencari muka dari Spartacus. Di sisi lain, terlihat sang tabib mengatakan, jika Krixus masih membutuhkan beberapa tanaman herbal lagi untuk menyembuhkan lukanya, dengan waktu kira-kira 3 mingguan, karena terlalu lama, Batiatus terlihat kecewa. Krixus juga terlihat meminta kepada Batiatus supaya ia diizinkan untuk melanjutkan latihannya, namun Batiatus melarangnya. Kemudian terlihat Ashur yang berusaha mempengaruhi Batiatus agar segera menjual Krixus, karena Batiatus akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk perawatannya, dengan hasil yang belum pasti. Batiatus awalnya tidak terpengaruh, namun setelah dipikir-pikir,
Batiatus pun akhirnya terpengaruh dan memerintahkan Ashur untuk menanyakan harga jual Krixus kepada God Vibius. Namun di situ terlihat Lucrezia yang keberatan, dan Batiatus mengatakan, jika ia hanya menanyakan harga jualnya saja kepada God Vibius, dan Krixus masih mempunyai waktu untuk membuktikan dirinya, sembari menyuruhnya untuk memfokuskan pikirannya pada Ilithyia dan teman-temannya saja. For numbers, the sword is his only purpose. It's a necessity that must be... Krixus. Di Ludus, saat para gladiator latihan, terlihat Nivea telah menghampiri, dan mengabarkan Krixus, bahwa Batiatus mempunyai rencana untuk menjual dirinya ke God Vibius. Nivea juga menyampaikan, jika masih ada waktu untuk membuktikan kepada mereka, agar Krixus tidak jadi dijual. Mendengar itu, Krixus lalu bergegas menuju ke tempat latihan, untuk meminta bertarung melawan Spartacus. It's the highest position, a slave. An ill-trained fool who taints the name of Christ. Batiatus dengan ragu pun mengizinkannya, dan mereka akhirnya bertarung. Di situ terlihat Spartacus sangat mudah menangkis serangan dari Krixus, hingga serangan Krixus tidak ada yang mengenainya. Spartacus juga memperlakukan Krixus layaknya sebagai rekrutan gladiator baru, dan mempermalukannya. It's a form of glory. Di sisi lain, terlihat Ashur telah selesai bernegosiasi dengan God Vibius. Tak lama kemudian, Solonius datang dan mengajak Ashur untuk bekerja sama dengan memberikan imbalan sekantung koin. No business of the like. Would like Vibius. Namun di sini Ashur menolak karena ia lebih memilih setia kepada majikannya. Solonius pun masih merayu Ashur dengan mengatakan Solonius akan senantiasa menerima Ashur jika ia sudah bosan untuk ikut dengan majikannya. Do not act like one. Di sisi lain, terlihat Krixus telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Spartacus, karena ia sudah mempermalukannya di hadapan para gladiator baru. Krixus mengatakan, jika suatu saat nanti kejayaannya akan memudar seperti halnya dirinya saat ini. Namun Spartacus sudah menyadari itu semua, ia mengatakan, jika bukan hanya memudar, melainkan semuanya pasti akan mati jika tetap berada di sini. Gratitude for joining us. I'm sure I must in. Di sisi lain, saat berkumpul bersama teman-temannya, terlihat Ilithyia pamer karena ia sekarang telah mempunyai gladiator sendiri yang akan bertarung atas namanya, dan salah satu temannya yang bernama Lankinia sangat ingin melihatnya. Namun Lucrezia mengatakan, jika saat ini gladiator Ilithyia belumlah menjadi gladiator, ia masih harus melewati beberapa seleksi untuk menjadi gladiator, dan lalu Lankinia ingin melihat Spartacus saja, yang sebagai juara kapua dan pembantai bayangan kematian. Claudius gave you proof, a gladiator of your own for the time being, but I would say as your cause was out beyond these walls. Spartacus pun dipanggil saat ia sedang berbincang dengan Segovac, lalu ia dihadapkan dengan teman-teman Ilithyia, dan Lankinia terlihat mengagumi Spartacus. Lankinia juga mengatakan bahwa darah dari sang juara, legendanya mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit, dan bisa membuat otong pria tegang berhari-hari. Untuk itu, Lankinia menginginkan darah dari Spartacus. Ini adalah kesempatan Ilithyia untuk menyakiti Spartacus. Ia lalu bergegas untuk mengambil pisau guna menyayatnya. Sambil menyayat, Ilithyia telah menceritakan asal-usul Spartacus, yang telah mengkhianati pasukan Glaber suaminya. Namun menurut Spartacus, Glaber yang tidak menepati janji, karena Glaber ingin membiarkan dusun Trais yang hendak diserang musuh. Karena terlihat percakapan mereka mulai sama-sama panas, Lucrezia pun menyuruh penjaga untuk mengeluarkan Spartacus. Ia juga meminta maaf kepada Ilithyia, namun teman-temannya terlihat lebih percaya dengan cerita Spartacus atas kelakuan suaminya. Setelah mereka bubar, Ilithyia meminta kepada Lucrezia untuk supaya ia dipertemukan dengan Segovac gladiatornya. Segovac pun dipanggil dan diantar dua penjaga. No.
survived. Di situ terlihat Ilitia memerintahkan sesuatu kepada Segovac dengan imbalan kebebasan. Please me, even freedom perhaps. Fire. Kembali ke Ludus, di sini terlihat Spartacus mendekati Faro dan ikut bermain judi. You. Di sisi lain, Batiatus terlihat marah dan mengatakan, jika seharusnya Spartacus tidak dipertemukan dengan Ilitia, karena hanya akan menjadi masalah jika sampai menyinggungnya. Namun Lucrezia berkata, jika Lankinia yang merupakan sepupu Crassus yang sangat kaya raya, ia akan berencana berkunjung kembali untuk Spartacus. Lucrezia juga sempat menanyakan rencana Batiatus yang ingin menjual Crixus. Di situ Batiatus berkata, jika ia berencana untuk menemui Godfibius, guna membicarakan tawar-menawar untuk harga Crixus. Nivea yang mengetahui akan hal itu pun memberitahu Crixus, dan di sini Nivea juga rela menyuruh Crixus untuk merayu Lucrezia dengan memuaskan hasrat birahinya, supaya Lucrezia bisa meyakinkan Batiatus untuk tidak menjual Crixus. Di sisi lain, terlihat Spartacus telah mengembalikan uang Faro yang telah habis karena kalah saat bermain judi. Ternyata, Spartacus ikut bermain judi hanya untuk menyelamatkan uang Faro saja. Awalnya Faro tidak mau menerimanya, namun setelah Spartacus meyakinkan dan menyemangatinya tentang masalah dengan keluarganya, Faro pun akhirnya mau menerima uang itu, dan Spartacus berlalu pergi. Had you not left to pay your debts, she would not... My husband is at market. Di sisi lain, terlihat Crixus yang mulai menggoda Lucrezia untuk berhubungan badan. Kali ini Crixus melakukannya dengan ganas, supaya dapat memuaskan nafsu birahi Lucrezia. Dan setelah melakukan itu, Crixus merasa tidak yakin atas usahanya. Namun Nivea tetap menyemangatinya, dengan mengatakan, jika tidak ada usaha yang sia-sia. You are a good man. Di lain tempat, terlihat Spartacus telah diserang dari belakang oleh Segovac saat merenung sendirian. Ternyata, Segovac diperintahkan Ilitia untuk membunuh Spartacus dengan imbalan kebebasan. Untunglah di situ ada Crixus yang mengetahuinya, dan akhirnya, Crixus menghajar Segovac hingga tak sadarkan diri. To save a man you hate. Batiatus pun yang mengetahui itu sangat marah mendengarnya, dan ia sudah menduga, jika Segovac melakukan itu atas perintah Ilitia majikannya, disinilah kesempatan Lucrezia meyakinkan Batiatus untuk tidak menjual Crixus, karena Crixus yang berjasa, menggagalkan Segovac untuk membunuh Spartacus. In the baths. Dan akhirnya Segovac pun dihukum salib di hadapan Ilitia majikannya. Walaupun Segovac sudah disalib dan dipotong kemaluannya, namun Segovac tetap bungkam dan tidak memberikan isyarat apa-apa. Di episode ini, terlihat para calon gladiator sudah mendapatkan tanda stempel dari Batiatus, dan mereka saling berlatih bersama, termasuk Jerman bersaudara, Duro dan Agron. Mereka dilantik, dan diberikan tanda itu sekitar 2 minggu yang lalu. Terlihat juga Spartacus dan Faro yang berlatih bertarung, namun dengan mudah Spartacus melumpuhkan Faro. How shall I mount it? Melihat itu, Spartacus lalu menanyakan ke Faro, masalah apa lagi yang membuat dia menjadi seperti ini. Faro pun mengatakan, jika ia telah mengirim surat berisikan penyesalan atas reaksinya yang berlebihan terhadap istrinya waktu itu, yang ia titipkan kepada Asyur, namun sampai saat ini, istrinya tak kunjung membalas suratnya. Mendengar itu, Spartacus mengatakan, jika masalah itu sudah biasa dilakukan wanita. Spartacus menyuruh melupakan sejenak masalah itu, jika tidak ingin otaknya tercecer saat bertarung nanti, sembari mereka melanjutkan latihannya kembali. Di sisi lain, terlihat Lankinia sedang memilih topeng untuk mengikuti acara pesta topeng, ditemani Lucrezia. Lankinia memilih salah satu topeng yang dipakai salah satu budak Lucrezia, bernama Mira. I would invite such peril to know. Lucrezia mengatakan, jika Lankinia juga harus mengundang satu pria untuk menemaninya. Namun Lankinia mengatakan,
jika ia sudah menentukan teman bermainnya. Ia ingin bermain dengan Spartacus sang juara Capua, dan Lankinia menyuruh Lucrezia untuk merahasiakannya. Mendengar itu, Lucrezia pun meyakinkan Lankinia, jika ia akan mengaturnya dengan halus, sehingga tidak akan ada yang tahu, asalkan dia datang sesuai waktu yang ditentukan, dan menghadiri acara ini sendirian, tanpa pengawal dan tanpa budak. Lalu tiba-tiba Ilithia datang, dan menanyakan pembicaraan mereka. Namun Lankinia mengalihkan pembicaraan, sembari ia berlalu pergi. The Celt. My husband demands only. Setelah Lankinia pergi, di situ terlihat Ilithia yang tidak senang jika Lucrezia terlalu dekat dengan Lankinia, karena menurut Ilithia, itu sangat berbahaya, sebab kedudukan mereka sangat jauh berbeda. Ilithia juga mencurigai jika kedatangan Lankinia adalah untuk meminta bercinta dengan salah satu gladiator Lucrezia. Mengetahui itu, Lucrezia pun menyuruh Ilithia untuk merahasiakannya. Lalu Lucrezia terlihat melaporkan atas keinginan Lankinia untuk bercumbu dengan Spartacus kepada Batiatus suaminya. Tentu saja Batiatus memperbolehkan dengan senang hati, karena Lankinia merupakan bangsawan yang sangat kaya raya. Batiatus pun lalu memanggil Spartacus, dan mengatakan, jika ada seorang bangsawan yang menginginkannya. Awalnya Spartacus mengira, kalau ia akan disuruh bertarung di gelanggang. Namun ternyata, Spartacus hanya diperintahkan untuk bercinta dengan bangsawan itu. Spartacus terlihat sedikit kecewa, dan karena ini tugas, Spartacus pun siap untuk melaksanakannya. A great honor. Di sisi lain, terlihat Crixus menanyakan kepada sang tabib tentang kapan ia diperbolehkan untuk berlatih pedang kembali. Sang tabib mengatakan, jika Crixus diperbolehkan berlatih kembali sekitar 1-2 minggu lagi, namun Crixus meminta untuk bisa diizinkan berlatih besok. Karena memaksa, sang tabib pun memberinya izin. Dead and Asher. Tak berselang lama, Ashur datang dan mengatakan, jika ia akan segera ikut berlatih pedang lagi, dan ikut bertarung dengan saudara-saudaranya sebagai gladiator. Karena melihat kondisi Ashur yang cacat, Crixus pun menertawakannya. Di sisi lain, terlihat Lucrezia dan Batiatus merasa ragu atas kemampuan bercinta Spartacus, karena Spartacus sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan wanita. Ia mengkhawatirkan, jika Spartacus nanti tidak bisa bertahan lama, dan akan mengecewakan Lankinia. Karena itu, mereka lalu memerintahkan Mira untuk melatih kemampuan bercinta Spartacus. Saat Spartacus hendak memasuki kamarnya, ternyata di situ Mira sudah menunggu di dalam kamar untuk menggoda Spartacus. Mira mengatakan, jika ia diperintahkan oleh Domina untuk melatih kemampuan bercinta Spartacus, karena ia sudah lama tak pernah bercinta, Domina takut kalau sampai dia tidak bisa memuaskan bangsawan itu. Mendengar itu, Spartacus sangat tersinggung, dan lalu mengusir Mira. Roman woman. No, I desire only sleep. Saat Mira keluar dari pintu sel gladiator, terlihat Nivea telah menyelinap untuk bertemu Crixus. Ia juga menyatakan kekecewaan isi hatinya kepada Crixus, jika mereka saling mencintai tapi tidak bisa memiliki, sembari ia berlalu pergi. We yet share a roof. Oh, wounds heal. Keesokan harinya, Crixus hendak mengikuti latihannya kembali. Melihat itu, Dr. Ray pun menyambutnya, dan hendak memasangkan lawan bertarungnya dengan Duro. Has there ever been... Yes. Karena dilawankan dengan gladiator pemula, Crixus pun protes. Namun Dr. Ray mengatakan, jika ia sudah lama tidak bertarung, dan menyuruhnya untuk membuktikan kemajuannya dulu. Yes, Asher. Tak berselang lama, Ashur datang dan hendak mengikuti latihan dengan meminta dicarikan lawan juga oleh Dr. Ray. Melihat itu, Dr. Ray menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk ikut latihan. Ashur pun menjawab, jika ia diperintahkan oleh Batiatus sendiri. Bersamaan dengan itu, Batiatus yang melihat Ashur dari atas balkon pun memanggilnya, dan menyuruhnya untuk segera menghadap dirinya. Melihat itu, semua gladiator pun menertawakannya, dan Crixus meledek, jika sang majikan telah memanggil anjingnya. Ask the course's dog.
Saat Asyur menghadap Batiatus, di situ Asyur memohon kepada Batiatus untuk dijadikan gladiator kembali. Namun Batiatus berkata, jika masa menjadi gladiatornya saat ini telah lewat, Batiatus tidak mau mempertaruhkan nyawa Asyur dengan kebanggaan yang semu. Karena, saat ini Batiatus ingin menjadikan Asyur sebagai tangan kanannya, sembari Batiatus mengajak untuk membicarakan tentang Solonius sambil berjalan ke pasar. Di sisi lain, saat Lucrezia sedang mandi, terlihat ia telah menanyakan kabar Crixus pada Nivea. Ia takut kalau Crixus cenderung memaksakan diri dan menyembunyikan rasa sakitnya saat berlatih di lapangan. Namun Nivea menjawab, jika Crixus sangat senang saat ia mendapatkan posisinya kembali. Lucrezia juga memerintahkan, supaya Nivea untuk mengawasi Crixus, dan menyuruhnya untuk melaporkan apa saja yang dia sembunyikan. Tak berselang lama, Mira datang, dan Lucrezia menanyakan tentang kemampuan bercinta Spartacus tadi malam. Karena tadi malam Mira telah diusir Spartacus, dan ia sama sekali tidak disentuh, Lucrezia lalu mengecek postur tubuh Mira, barangkali ada yang tidak menarik bagi Spartacus. Namun postur tubuh Mira masih terlihat menarik, dan lalu Lucrezia memerintahkan Mira kembali untuk bersetubuh dengan Spartacus, dan menyuruhnya untuk memastikan, jika Spartacus benar-benar sudah menidurinya, dengan ancaman, Mira akan dibunuh jika gagal lagi. Di sisi lain, terlihat Crixus telah bertarung melawan Duro. Karena Crixus bertarung dengan membabi buta, Duro pun protes kepada Crixus, jika ini hanyalah latihan. Melihat saudaranya dihajar, Adron pun tiba-tiba menyerang Crixus untuk membela saudaranya. Dr. Ray yang melihat itu pun segera menghentikan mereka, sembari mengancam bakal mengurangi separuh jatah makan mereka selama seminggu ke depan. Dr. Ray juga mengancam mereka bakal dikirim ke penambangan kalau sampai mengulanginya lagi. Saat melihat Ashur yang hendak keluar bersama Batiatus, Spartacus menyuruh Faro untuk segera menitipkan pesan untuk istrinya kepada Ashur, karena Faro belum mendapat kabar dari istrinya. Namun Faro mengatakan, jika ia tidak mempunyai koin lagi untuk membayar Ashur. Mendengar itu, Spartacus pun tetap menyuruhnya untuk menyampaikan ke Ashur, dan Spartacus yang akan membayarnya. Saat Faro pergi, terlihat Crixus yang mendekati Spartacus sembari ia menantangnya. Dan akhirnya Crixus mendapatkan panggilan dari Lucrezia. Ia dipanggil, seperti biasa, untuk melampiaskan nafsu Lucrezia saat Batiatus tidak di rumah. Setelah terlampiaskan, Lucrezia menanyakan tentang keadaan lukanya. Lucrezia juga mengatakan, jika ia merasakan rasa sakit saat melihat Crixus tersebut pedang Theokoles. Di sisi lain, saat di pasar, terlihat Ashur menemani Solonius. Ia mengatakan, bahwa ia mau bekerja sama dengan Solonius, dan mau memberikan informasi tentang rencana Batiatus. Namun Asyur meminta imbalan atas informasi itu. I hold it. Wait. Tak lama berpikir, Solonius lalu memberikan sekoin untuk Asyur, dan Asyur menyampaikan, bahwa Batiatus berencana untuk menyerang Solonius saat ia mengencani pelacur Despoina, karena Batiatus tahu kalau ia bakal mengencani pelacur itu tiap minggunya. Lalu Ashur menyuruh Solonius mengganti orang lain saja yang mengencaninya minggu ini, karena ia sendiri yang diperintahkan oleh Batiatus untuk membayar pembunuh itu. Setelah memberikan informasi, Ashur pun berlalu pergi. Di sisi lain, terlihat Ilithyia telah berbincang dengan Lucrezia. Ia mengatakan, jika secepat ini Lucrezia dikelilingi dengan kemewahan. Terlihat juga Ilithyia sedikit cemburu melihat kedekatan Lucrezia dengan Lankinia. Ilithyia mengatakan, jika ia juga sangat menginginkan sentuhan dari pria layaknya suaminya seperti Lankinia, namun ia takut kalau sampai ketahuan suaminya, karena ini bisa menjatuhkan suaminya, dan mencoreng nama ayahnya sebagai anggota senat. Mendengar itu, Lucrezia pun mendukungnya, dan akan merahasiakannya. Ia menawarkan Faro, namun menurut Ilithyia, Faro sangat biasa, dan tidak sepadan dengan resikonya. Ternyata, ia menginginkan Crixus untuk melayani nafsunya, karena ia sudah lama menginginkan Crixus. Me? Yeah. Such a thing would ruin my husband. I have heard of...
Varro. Varro. Setelah Illithia pergi, terlihat Lucrezia yang marah karena tak terima kalau Illithia memilih Crixus untuk melampiaskan nafsunya. Dan ketika Batiatus pulang, ia lalu meredam kemarahan istrinya. Batiatus juga sedikit heran, kenapa istrinya bisa semarah itu saat Illithia menginginkan Crixus. Dengan berbagai alasan, Lucrezia pun dapat mengelabui Batiatus, dan Batiatus menyuruhnya untuk bersabar dan menurutinya dulu, sampai Glaber benar-benar mendukungnya. Menurut Batiatus, dukungan pangkat dari Glaber dan koin dari Lankinia akan mempercepat ambisinya nanti untuk menduduki kursi senat. Speed our ambition. Crixus, make the arrangement. Di sisi lain, terlihat Agron telah mengungkapkan kekesalannya terhadap Crixus kepada Spartacus. Ia mengatakan, jika ia hanya ingin melindungi saudaranya saat itu. Spartacus pun lalu menyuruh untuk menjaga sikapnya, karena saat digelanggang sebagai gladiator, saudaranya itu harus berdiri sendirian, dan tak ada yang bisa melindunginya. Lalu tiba-tiba terlihat Varro yang sedang menghajar Ashur. Di pertengkaran itu, Ashur mengatakan kalau di tempat istri Varro tidak ditemukan siapapun, dan hanya jejak darah yang ia temukan. Melihat itu, Spartacus berusaha melerainya, namun perkelahian itu tetap berlanjut, hingga akhirnya Dr. Ray datang, dan memerintahkan penjaga untuk melerainya. Varro pun akhirnya dihukum dan dirantai. Di situ Varro meminta Spartacus untuk menghadap Batiatus, guna memintakan izin Varro kepada Batiatus untuk tidak mengikuti latihannya, 1-2 hari saja. Namun Spartacus tidak mau melakukannya, karena Batiatus sudah pasti tidak akan mengizinkan, dan akan menambah hukumannya saja. Spartacus juga mengatakan, jika yang ditemukan Ashur hanyalah jejak darah, bukan jasad, untuk itu masih ada kemungkinan, kalau istri dan anak Varro masih hidup. Setelah malam tiba, terlihat Crixus hendak menemui Nivea dengan memanggil Nivea dari gerbang sel, namun sayangnya Dr. Ray kebetulan lewat, dan menegur Crixus. Melihat itu, Crixus pun beralasan, jika ia tak bisa tidur karena memikirkan gelanggang. Dan Dr. Ray mengatakan, jika suatu saat nanti Crixus pasti bisa menjadi sang juara lagi. Di sisi lain, Mira berusaha menggoda Spartacus lagi atas perintah Lucrezia. Namun Spartacus tetap pada pendiriannya. Mira lalu mengatakan, jika malam ini sampai gagal, maka ia akan dibunuh. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk tetap tinggal di kamarnya, namun tetap tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya, terlihat Spartacus sangat bersemangat saat latihan. Melihat itu, Batiatus pun mengira kalau sehabis berkencan dengan Mira lah penyebab semangat Spartacus. Karena dianggap sudah siap menjadi pejantan tangguh, Batiatus pun menyuruh Lucrezia untuk segera menyiapkan acara Lankinia, termasuk juga acara Illithia malam ini juga. Namun terlihat Lucrezia sudah mempunyai rencana sendiri untuk itu. Kembali ke Ludus, saat para gladiator latihan, terlihat Varro diseret oleh penjaga guna melaksanakan latihannya. Spartacus pun mendatangi Varro dan menyemangatinya, karena dia telah mengutus Mira untuk mencarikan istri Varro dan juga anaknya, saat mereka berkencan tadi malam. Mendengar itu, Varro sangat senang dan bersyukur juga, karena Spartacus saat ini telah mendapat kiriman seorang wanita oleh dewa. Saat Crixus berlatih dengan Duro, di sini tiba-tiba Crixus telah melihat Nivea telah saling senyum dan berpegangan tangan dengan seorang penjaga. Karena cemburu, Crixus pun melampiaskan kemarahannya kepada Duro dengan menghajarnya hingga tumbang. Di sisi lain, terlihat Ashur dan Aulus telah melaporkan dan membawa potongan kepala seseorang yang ia penggal saat mengencani pelacur Despoina kepada Batiatus. Ternyata yang ia bawa bukanlah kepala Solonius, melainkan kepala Castor yaitu anak buahnya. Ternyata, semua itu adalah rencana Batiatus. Ia menjebak Solonius, dengan membuat seolah-olah Ashur berkhianat padanya. Malamnya, terlihat Lucrezia hendak menyajikan Spartacus untuk bangsawan Roma. Lucrezia menyuruh Spartacus untuk tidak menyakitinya, dan tidak boleh mengeluarkan suara sepatah kata pun. Ia hanya memerintahkan untuk menuruti apa saja yang dia inginkan, dan memuaskannya. Lalu Lucrezia memerintahkan Nivea menyiapkan minuman anggur untuk para tamunya. Saat Nivea mengambil anggur,
Terlihat Crixus sudah menunggu di pintu sel. Crixus cemburu gara-gara Nivea kemarin telah saling senyum dan berpegangan tangan dengan penjaga. Ternyata, Crixus salah paham dengan apa yang ia lihat. Nivea melakukan itu hanya untuk mencuri kunci gerbang sel gladiator, supaya ia bisa membukanya setiap ingin bertemu dengan Crixus. Mendengar itu, Crixus pun lalu meminta maaf, sembari melakukan mantap-mantap. Kembali ke Spartacus, di situ terlihat Spartacus telah dipersiapkan oleh para budak wanita dan memakaikannya topeng. Lalu Spartacus diantar ke kamar, yang di situ sudah ditunggu oleh wanita Romawi tersebut. Dan lalu wanita Romawi itu mendekat sembari mereka bercocok tanam dengan ganas. Di tengah mereka yang sedang asik bercocok tanam, terlihat Lucrezia yang masuk secara tiba-tiba dengan mengantar Lankinia. Lucrezia pun meminta maaf, seharusnya mereka datang setelah Ilitia dan Spartacus selesai. Mendengar itu, Spartacus pun marah, karena sudah bercocok tanam dengan istri orang yang ia benci, sebaliknya juga dengan Ilitia. Lalu Spartacus mencekik Ilitia, yang akhirnya dihentikan oleh penjaga. Karena melihat Ilitia sang istri Legatus Glaber yang sedang bercinta dengan Spartacus, yaitu orang yang pernah mempermalukan mereka, Lankinia pun menertawakannya. That nearly ruined him. Karena sangat marah dengan ejekan dan tertawaan Lankinia, Ilitia pun membunuh Lankinia, dengan membenturkan kepalanya ke lantai hingga kepalanya pecah. By the cousin of Marcus Crassus lies dead enough. Setelah itu, terlihat Batiatus marah besar kepada istrinya. Karena ulah istrinya yang memasangkan Spartacus dengan Ilitia, akhirnya mengakibatkan Lankinia terbunuh di kediamannya. Batiatus khawatir kalau sampai terdengar Crassus, bahwa sepupunya telah tewas terbunuh di kediaman mereka. Akan tetapi, Lucrezia mengatakan, jika insiden ini masih bisa disembunyikan, karena tidak ada yang tahu kalau Lankinia datang kemari. Ia juga berencana untuk membuang mayat Lankinia, dan menutup kasus ini rapat-rapat. Lalu terlihat Batiatus yang meminta maaf pada Spartacus, karena ia sudah dipasangkan dengan Ilitia. Batiatus juga mengatakan, jika rencana ini di luar sepengetahuannya. Namun Spartacus balik meminta maaf pada Batiatus, karena emosi, tangannya pun tak terkendali, dan hampir membunuh Ilitia. Di sisi lain, terlihat Ilitia sangat ketakutan, karena sudah membunuh Lankinia. Ia juga terlihat protes kepada Lucrezia, kenapa memasangkan dirinya dengan Spartacus, padahal yang ia minta adalah Crixus. Mendengar itu, Lucrezia pun mengatakan, jika ia sengaja tidak memberikan Crixus, karena ia sendiri juga mencintai Crixus, dan terlihat Ilitia sendiri juga mengetahui akan hal itu. Ia juga terlihat mengkhawatirkan, kalau sampai suaminya tahu akan peristiwa ini, pasti ia akan dibunuhnya. Mendengar itu, Lucrezia pun meyakinkan Ilitia, jika peristiwa ini masih bisa disembunyikan. Ia berniat untuk membuang jasad Lankinia, ia juga sangat yakin, jika keluarganya tidak akan ada yang tahu peristiwa ini, karena Ilitia masih trauma, Lucrezia pun menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumahnya sementara waktu. Kini mereka telah saling mempunyai rahasia yang harus mereka sembunyikan terhadap suami-suami mereka. Ternyata, peristiwa ini juga termasuk rencana dari Lucrezia, yang terlihat dari senyum jahatnya. Di episode ini, kita diperlihatkan di gelanggang terdengar sorakan penonton yang menyebut nama Spartacus. Terlihat juga, Spartacus telah memperingatkan Varro untuk fokuskan pikiran, karena Spartacus dan Varro hendak berpartner untuk bertarung di gelanggang. Saat pertarungan telah dimulai, terlihat Varro dan Spartacus sangat kompak menghadapi musuh-musuhnya. Terlihat juga, Numerius Putra Magistrate sangat mengagumi Spartacus. Ia berkata, walaupun dipasangkan dengan gladiator rendahan, Spartacus tetap bisa menang. Ternyata pertandingan ini adalah untuk perayaan ulang tahun Numerius.
Batiatus juga terlihat mau menyumbangkan pertunjukan pertarungan gladiatornya dari jarak dekat kepada putra Magistret. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali, dan tidak sabar ingin segera menyaksikannya. Di situ terlihat istri Magistret menanyakan Ilitia kepada Lucrezia, kenapa dia tidak hadir, dan Lucrezia menjawab, jika Ilitia sedang tidak enak badan, dan sekarang lagi beristirahat di rumahnya. Adegan berpindah ke Spartacus dan Varro, mereka sedang bertarung menghadapi musuhnya yang berbadan tinggi besar, memakai baju pelindung yang sulit ditembus. Spartacus menyuruh Varro untuk menyerang bagian atas tubuh musuhnya, dengan menjeratkan rantai ke leher musuhnya, lalu mereka menarik rantai itu hingga kepalanya lepas dari tubuhnya. Setelah itu, di Ludus terlihat Spartacus dan Varro telah disambut dengan saudara-saudara gladiatornya atas kemenangan mereka, kecuali Crixus, karena Crixus merasa bahwa posisinya saat ini telah direbut oleh Spartacus. Di situ Spartacus telah memberikan kejutan untuk Varro, dengan mempertemukan Aurelia istri Varro dari bantuan Mira. Melihat istrinya telah kembali, Varro pun terlihat sangat bersyukur, dan menerima istrinya dengan sepenuh hati, walaupun dia sedang mengandung anak Titus. Dalam pernyataan istrinya, ternyata Titus telah dibunuh oleh Aurelia, dan bercak darah yang dilihat oleh Ashur kapan hari adalah bercak darah Titus. Setelah ia membunuh Titus, ternyata Aurelia mengungsi ke rumah kakaknya yang berada di bukit, sehingga Ashur tidak dapat menemukan Aurelia saat mengantar surat, hingga akhirnya Aurelia bertemu Mira, dan dirinya diajak kemari dengan petunjuk dari Spartacus. I long with it. Di sisi lain, terlihat Ilitia yang masih terbayang-bayang atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Lankinia. Lucrezia mengatakan, jika ketidakhadiran Ilitia saat pertunjukan di gelanggang sangat mengundang kecurigaan orang. Untuk itu, Lucrezia menyuruh Ilitia untuk menghadiri acara ulang tahun Putra Magistret dan bersikap seperti biasa. All citizens. Terlihat Varro sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Spartacus atas pertemuannya dengan istrinya. Dan tak lama, Spartacus dan Crixus mendapat panggilan dari Batiatus. Ternyata, Spartacus dan Crixus telah dipilih oleh Numerius untuk bertarung di acara perayaan ulang tahunnya. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat, dan Batiatus memperingatkan, jika pertarungan itu hanyalah eksebisi. Setelah mereka bersepakat, lalu Batiatus memerintahkan pergi kecuali Spartacus. Di situ Batiatus memerintahkan Spartacus supaya tidak terlalu mempermalukan Crixus saat pertarungannya nanti. Karena bagaimanapun juga, Crixus juga pernah menjadi seorang juara di Capua. Di tempat itu juga, Batiatus menunjukkan monumen patung yang berisikan patung-patung juara gladiator milik ayahnya. Batiatus juga memperlihatkan patung Spartacus yang sengaja ia buatkan untuknya. Di sisi lain, terlihat seorang penjaga sedang mencurigai Nivea atas hilangnya kunci miliknya. Karena menurut penjaga itu, kuncinya hilang setelah mengobrol dan saling bersentuhan tangan dengan Nivea, hingga penjaga itu menggeledah tubuh Nivea. Karena tak suka, Nivea pun mengancam untuk melaporkannya kepada Domina, karena sudah berusaha menyentuh Nivea dan menghambat tugasnya. Nivea juga mengancam akan melaporkan kepada Domina atas keteledorannya yang telah menghilangkan kunci, karena takut, penjaga itu pun pergi. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah membicarakan rencana pertunjukannya kepada Lucrezia istrinya. Batiatus mengatakan, jika sampai pertunjukannya nanti bisa berjalan dengan lancar, dia pasti akan mendapatkan sanjungan dari keluarga Magistret, dan disitulah kesempatan Batiatus untuk membicarakan tentang politik kepadanya. Lucrezia juga mengatakan, bahwa mereka akan mengundang Solonius juga di acara itu, dengan tujuan, supaya Solonius melihat juga saat mereka berhasil bercengkrama dengan para petinggi Capua. Keesokan harinya, di Ludus terlihat para gladiator sedang berlatih. Saat Crixus berlatih dengan Duro,
Terlihat Duro sangat mudah sekali menyerah saat Krixus menghajarnya. Terlihat juga keraguan Varro saat Spartacus disuruh bertarung melawan Krixus di acaranya nanti. Dan dari atas balkon, Illithia melihat persahabatan Spartacus dan Varro sangat kuat. Sepertinya Illithia akan mempunyai rencana jahat untuk mereka berdua. Setelah para gladiator selesai berlatih, Agron telah memarahi Duro saudaranya, karena dia sangat mudah sekali untuk menyerah saat berlatih bertarung. Dan terlihat juga, Varro telah membicarakan tentang kebebasan kepada Spartacus. Varro dan keluarganya berencana akan tinggal di Pulau Sisilia setelah dia bebas nanti, karena menurut istrinya, pulau itu telah diberkati oleh para dewa, dan Varro menyuruh Spartacus untuk bisa mengunjungi mereka saat bebas nanti. Namun Spartacus mengatakan bahwa ia tidak berminat lagi untuk hidup di luar sana. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Krixus menyela dan mengatakan bahwa mimpi seorang juara adalah digelanggang. Krixus juga menuduh Spartacus telah mencuri kedudukannya sebagai sang juara. Mendengar itu, Spartacus pun tidak terima jika dia dikatakan sebagai pencuri. Saat mereka hampir bertengkar, tiba-tiba Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus pun menghadap saat Batiatus bermain catur melawan Ashur sembari membahas tentang acara pertunjukannya nanti. Terlihat juga, Spartacus sangat mahir dalam bermain catur yang ia tunjukkan saat menggantikan posisi Ashur. Spartacus sangat mudah mengalahkan Batiatus, dan karena itulah, Ashur disuruh Batiatus untuk segera menyiapkan minuman anggur untuk mereka berdua. Those may be lost. Fuck. Man. Di sisi lain, terlihat Nivea telah menemui Krixus dan membuka pintu gerbang dengan kunci yang ia curi dari sang penjaga. Di situ Krixus mengatakan, jika ia akan segera merebut posisi juaranya kembali dari Spartacus. Krixus berencana untuk menghabisi Spartacus saat penonton menginginkan darah di acara pertarungannya nanti. Mendengar itu, Nivea sangat mengkhawatirkan Krixus, karena itu sangat membahayakan nyawanya. Akan tetapi, Krixus berusaha meyakinkan Nivea, jika bagi Krixus, bukan seorang juara, maka dia bukanlah apa-apa, dan kemudian dilanjutkan dengan permainan kuda-kudaan yang secara tidak sengaja telah diketahui oleh Ashur. Sepertinya, Ashur mempunyai rencana jahat untuk mereka. Di lain tempat, terlihat Spartacus telah menang berturut-turut bermain catur melawan Batiatus. Spartacus bisa melakukan itu, karena memang ia dulunya adalah seorang tentara. Ia juga telah diajarkan strategi perang oleh ayahnya sejak kecil, karena ayah Spartacus juga merupakan seorang tentara. Berbeda dengan ayah Batiatus, karena adanya dukungan dan para sekutu, ayah Batiatus enggan mengangkat senjata untuk mempelajari kemiliteran, yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi Lannista. Di tengah perbincangan itu, Lucrezia terbangun dari tidurnya. Lucrezia tidak terima, melihat Batiatus sedang minum berduaan sambil bermain catur dengan seorang budak. Mendengar itu, Batiatus mengatakan, jika Spartacus bukanlah budak biasa, melainkan sang juara Capua, Spartacus juga alasan kedatangan Magistrate. Untuk itu, Batiatus menyuruh istrinya supaya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Namun menurut Lucrezia, kedatangan Magistrate adalah untuk Batiatus sendiri, yang namanya saat ini sedang meroket, dan Spartacus hanyalah binatang buas sebagai tunggangan Batiatus saja. Dengan marah, lalu Lucrezia pun berlalu pergi. Di sisi lain, terlihat Mira telah dihajar oleh penjaga, karena ia dituduh mencuri kunci miliknya. Karena Spartacus kebetulan melintas, maka Spartacus mencoba melerainya. Namun sang penjaga itu malah hendak menyerang, dan Spartacus pun menangkisnya, dan menempelkan muka penjaga itu pada obor yang menyala. Dan tak lama kemudian, Batiatus datang, dan menanyakan apa yang telah terjadi. Namun karena sang penjaga ketakutan atas keteledorannya, penjaga itu pun beralasan. Batiatus lalu memarahi penjaga itu, dan menghukumnya dengan tidak menggajinya selama sebulan, sembari menyuruhnya pergi. Spartacus juga tak terhindar dari omelan Batiatus, dan lalu menyuruhnya pergi juga. Keesokan harinya, saat para gladiator latihan,
Terlihat Varro terheran-heran dengan Spartacus, karena ia terbebas dari hukuman walaupun telah menyerang seorang penjaga. Dengan begitu, Varro berharap keberuntungan Spartacus supaya bisa menular kepada dirinya. Terlihat Batiatus telah menyambut kedatangan Magistrate dan keluarganya. Di situ terlihat Magistrate sangat berterima kasih dengan Batiatus atas keramahannya. Dan istri Magistrate juga terlihat menanyakan kabar kesehatan Illithia. Illithia mengatakan jika dia hanya mengalami gangguan kecil dan telah dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah ini. Di situ terlihat Numerius sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan para gladiator latihan. Batiatus lalu mengatakan jika para gladiator akan disuruh sepenuhnya patuh pada Numerius, seperti halnya patuh kepada majikannya. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali dan meminta untuk segera diantar ke Ludus melihat para gladiator berlatih. I've never seen him in highest fit moment to discuss how ravishing. Setelah Numerius dan para wanita pergi, terlihat Magistrate menanyakan Illithia kenapa dia tinggal di sini, dan Batiatus menjawab jika itu hanya untuk sementara saja, sembari Batiatus mengalihkan untuk membicarakan tentang persiapan acara. Di sisi lain, terlihat Numerius telah berjalan-jalan sembari mengobrol mengelilingi Ludus dengan ditemani Spartacus. Di situ Numerius melihat tebing yang tidak berpagar. Karena takut jatuh, Spartacus menyuruhnya untuk menjauh dari tebing itu dan mengajaknya untuk bermain pedang saja. Sebelum mereka bermain pedang, terlihat Crixus hendak mencari muka dengan meminta Numerius untuk mencarikan lawan yang sepadan untuknya. Lalu di situ datanglah Duro dengan semangat dan keberaniannya untuk menantang Crixus. Karena Crixus merasa Duro bukanlah tandingannya, Crixus mengatakan jika Duro bukanlah gladiator sungguhan. Mendengar itu, Duro pun sangat tersinggung dan lalu menyerang Crixus. Namun Crixus sangat mudah menangkis dan membalas serangannya. Melihat itu, Numerius sangat mengagumi kehebatan Crixus, dan Spartacus pun berkata bahwa ia akan membuktikan yang sebaliknya di acaranya nanti. Terlihat Duro yang bangkit kembali dan menyerang Crixus, tetapi serangan Duro tidak berarti apa-apa bagi Crixus. Walaupun Duro sudah tidak berdaya, namun Duro tetap berusaha bangkit dan tidak menyerah seperti biasanya. Crixus pun terus menghajarnya hingga dihentikan Dr. Ray. Karena melihat semangat Duro yang pantang menyerah, semua saudara gladiator pun memberikan oplos untuk Duro, walaupun ia sudah kalah dalam pertarungannya. Di sisi lain, terlihat Magistrate sedang bermain catur melawan Batiatus. Magistrate tidak menduga kalau Batiatus sangat pandai dalam bermain catur. Tak berselang lama, Numerius datang dengan membawa pedang kayu yang diberikan oleh Spartacus. Father, Spartacus gave me a sword. Karena seharian berlatih, terlihat wajah Numerius yang sangat dekil, dan Lucrezia menyuruh Nivea untuk mengantar Numerius mandi dan mempersiapkannya sebelum para tamu datang. Saat Numerius sedang mandi, terlihat Illithia menggoda dan merayunya, seolah merayu orang yang sudah dewasa. I am... Illithia terlihat ingin memerintahkan sesuatu pada Numerius. I am filled with choices you make tonight will rip. Setelah itu, terlihat para tamu berdatangan untuk menghadiri acara itu. Para gladiator pun terlihat sudah berbaris untuk dipamerkan. Saat Varro membicarakan sorot dendam Illithia kepada Spartacus, Mira datang untuk berterima kasih pada Spartacus atas pembelaannya tadi malam. Namun Spartacus menanggapinya dengan dingin, sehingga Mira pun berlalu pergi. I'm the same for any woman. One is all you have. A proper woman should... It is revelation what... Terlihat para wanita teman Lucrezia dan Illithia telah berbincang membicarakan berita kehilangan Lankinia. Mereka mengatakan jika Lankinia saat itu telah menyelinap pergi sendirian dan tanpa pengawalan. Suami dan Crassus sepupunya juga sangat khawatir, hingga menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menemukannya, dan akan memberikan hukuman yang berat bagi siapa yang berani melukainya. Dan tak berselang lama, Solonius datang. Lucrezia dan Batiatus pun menyambutnya dengan baik.
I almost did not notice when I arrived. As the evening went, a man dying, a slice at a time. Karena penasaran, Solonius mencoba menanyakan alasan Batiatus mengundang dirinya kepada Ashur. Dan Ashur menjawab, jika Batiatus berencana akan mempermalukan dirinya di hadapan magistrat. Acara pun dimulai. Batiatus sudah mulai dengan pidatonya dan memanggil Spartacus. Namun saat memanggil Crixus, tiba-tiba ia dihentikan oleh Numerius. Dia berkata bahwa masa kemasan Crixus sudah lewat dan dia ingin menggantikannya dengan Varro. Mendengar itu, terlihat wajah Crixus yang menahan rasa malu dan kecewa. Sementara Varro sangat senang, karena ia telah terpilih untuk mengisi acara dari keluarga salah satu petinggi dari orang Romawi. Ternyata ini semua adalah rencana Ilitia, yang terlihat dari sorot matanya, seolah sedang mengkode anak itu. Terlihat juga Lucrezia tak terima dengan perkataan Numerius, karena perkataannya sangat menyinggung Crixus. Akan tetapi, karena tujuannya untuk menyenangkan magistrat, Batiatus pun menyuruh istrinya untuk bersabar. Pertarungan pun dimulai. Come, Numeria. Terlihat mereka bertarung dengan bersemangat, hingga akhirnya, Spartacus bisa melumpuhkan Varro dengan pedang yang hendak ditancapkan ke punggungnya. Dengan begitu, Spartacus lalu dinyatakan menang oleh Batiatus. Karena ini cuma eksebisi, mereka tetap saling tertawa walaupun Varro telah dinyatakan kalah. Saat Batiatus menyuruh memberi keputusan akhir kepada Numerius, ternyata Numerius memberikan isyarat perintah Spartacus untuk melanjutkan membunuh Varro. Keputusan itu tak lain adalah perintah dari Ilitia, yang terlihat dari sorot matanya kepada Numerius. Melihat itu, wajah Spartacus dan Varro yang tadinya riang, kini tiba-tiba menjadi tegang. Batiatus pun protes kepada magistrat, jika pertarungan ini hanyalah eksebisi, dan tidak ada yang boleh menumpahkan darah. Karena ini adalah acara Numerius, dan keputusan telah dibuat, magistrat pun bersedia untuk mengganti rugi atas kematian gladiator Batiatus. Mendengar itu, Batiatus pun terpaksa memerintahkan Spartacus untuk melanjutkannya. Karena Varro adalah sahabatnya, Spartacus pun enggan melakukannya. I said proceed. Karena dianggap membangkang, mereka pun dikepung oleh para penjaga, dan hendak dibunuh keduanya. Varro pun menganggap kalau ini sudah tidak ada pilihan, dan untuk menyelamatkan Spartacus, Varro pun menancapkan pedang Spartacus ke tubuhnya sendiri sembari berucap, jika ia ingin menitipkan keluarganya kepada Spartacus. Dengan menangis dan bersedih, Spartacus pun menancapkan pedangnya lebih dalam lagi hingga Varro tewas. Di dalam kesedihan Spartacus, terdengar suara oplos dan kebahagiaan penonton seakan tidak bersahabat dengannya, dan terlihat juga senyum jahat Ilitia, yang seakan puas membuat kesedihan untuk Spartacus. Dan setelah acara itu selesai, terlihat Batiatus membicarakan tentang politiknya kepada magistrat. Namun menurut magistrat, Batiatus tidak pantas untuk menjadi seorang politikus, karena Batiatus dianggap tidak berbakat, dan tidak mempunyai keturunan seorang politik. Melihat Batiatus ditolak, Solonius terlihat senang, dan mengiyakan ucapan magistrat. Karena tersinggung, Batiatus pun berencana untuk membalas mereka dengan darah. Di sisi lain, terlihat Spartacus sangat menyesali kejadian itu, dengan ia melampiaskan pukulan ke tembok kamarnya hingga tangannya terluka dan berdarah. Di saat Spartacus bersedih dan menangis sendirian, terlihat Mira datang dan memeluk Spartacus untuk meredam kesedihannya. Di episode ini, terlihat Spartacus yang menyesali kematian Varro sahabatnya di hadapan Dr. Ray, karena Varro harus tewas hanya sebagai hiburan seorang bocah. Still for a poison. No.
Lalu di tengah para gladiator berlatih, terlihat Spartacus dan teman-teman gladiatornya telah menggotong jasad Varro untuk dikembalikan kepada Aurelia istrinya. Aurelia kecewa kepada Spartacus karena Varro harus tewas di tangannya, padahal Varro sangat menyayanginya sebagai saudara. He loved you as a brother. Di sisi lain, Batiatus telah mengungkapkan kekecewaannya dengan Magistrate kepada Lucrezia istrinya. Ia kecewa, karena demi menghibur anaknya, ia harus merelakan kematian salah satu gladiator tangguhnya, dan ditambah lagi ucapannya yang tidak mendukung Batiatus untuk terjun di dunia politik. Batiatus berencana untuk membalasnya dengan darah. Tak berselang lama, Aulus datang dan melaporkan, jika Magistrate telah berhasil ia culik. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruhnya untuk beristirahat dengan menikmati anggur dan para wanita. Di Ludus, terlihat Spartacus sudah tidak bersemangat lagi untuk berlatih. Di tengah latihannya, ia mendapat panggilan dari Batiatus yang disampaikan oleh penjaga. Gladiator, we honor his bribes. Spartacus. Spartacus pun menghadap diantar oleh penjaga. Di situ Batiatus mengungkapkan kesedihannya kepada Spartacus atas kematian Varro. Batiatus juga berniat membalas dendam atas kejadian ini pada Magistrate. Untuk itu, Batiatus memerintahkan Spartacus untuk melupakan kesedihannya sejenak, guna memfokuskan dirinya pada kemenangan, karena sebentar lagi ia akan dipertarungkan menghadapi Pericles, kesatria hebat dari Pompei. Mendengar itu, Spartacus selalu meminta kepada Batiatus untuk memberikan semua hadiah kemenangannya kepada istri Varro, termasuk hadiah kemenangan berikutnya. Batiatus pun mengiyakannya, dan memastikan jika hadiahnya akan tersampaikan kepada keluarga Varro, sembari ia memerintahkan Spartacus untuk beristirahat. Given no mercy shown. The winnings that I claim in the arena. I would do it for you, Spartacus, that you have peace. Saat berjalan menuju sel gladiator, Spartacus secara tidak sengaja telah melihat Mira sedang melayani Aulus untuk minum dan bersenang-senang. Sesampainya di Ludus, terlihat para gladiator telah membaca jadwal pertandingannya. Terlihat Duro telah dipartnerkan dengan Agron saudaranya untuk bertarung bersama di gelanggang. Duro juga terlihat kecewa kepada Spartacus, karena ia telah membunuh Varro sahabatnya. Menurut Duro, ia lebih baik mati daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Dengan emosi, Spartacus menjelaskan alasannya memilih hidup guna membiayai kehidupan keluarga Varro. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan Varro yang seolah menginginkan Spartacus mengikutinya. Spartacus pun mengikutinya hingga ia tidak mendengar panggilan dari Mira. Karena melihat luka yang ada pada perut Spartacus, Mira pun berusaha membantu untuk mengobatinya, akan tetapi Spartacus tidak meresponnya, sembari ia berterima kasih kepada Mira, karena sudah melayani Aulus, pria yang dianggap Spartacus pernah melindungi istrinya saat penjemputan di dermaga Neapolis. I was ordered to tend to him. I would have you off. Di lain tempat, terlihat Magistrate telah diikat dan dihajar oleh Batiatus, karena ia sakit hati atas penghinaannya. All of a clear man. From this a beast to be ridden, politics to the men who had it. Apologies, Dominus. A jest. A fucking jeer in the filth and mire. Will be. In this. Is this it, Dominus? Saat para gladiator latihan, terlihat Dr. Ray memberikan semangat untuk para gladiator, agar mereka membuktikan kemenangannya di pertandingan Pompei dan memuliakan rumah Batiatus. Dan di situ juga terlihat Spartacus berlatih bertarung menghadapi Agron. Tetapi, dalam pandangan Spartacus, Agron telah berubah menjadi Varro dan menunjuk lukanya telah melebar. Champion. Spartacus. Spartacus pun lalu pingsan dan dibawa ke tabib gladiator. Pompey. He burns some feeling towards it. Karena luka Spartacus semakin parah dan demam yang sangat tinggi, Batiatus khawatir jika sampai Spartacus tidak sembuh saat pertandingan Pompei dimulai,
sang tabib pun diperintahkan Batiatus untuk mencatat semua kebutuhan obat herbal yang dibutuhkan Spartacus dan menyuruh Mira untuk menemani, karena menurut Batiatus, Spartacus telah memiliki perasaan khusus kepada Mira. Karena sudah mendekati hari pertandingan, Dr. Ray mengusulkan jika sebaiknya Spartacus digantikan oleh Crixus saja, mengingat kesehatannya yang semakin memburuk. There is but one. Please, soften your words. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat dan berniat untuk merebut gelar juaranya lagi. Namun Nivea khawatir kalau Crixus sampai kalah, karena pertarungan ini adalah pertarungan sampai mati. Crixus pun berusaha meyakinkan Nivea jika kematian tidak akan bisa memisahkan mereka. Leave your side. We will share the moment alone. Saat Ashur hendak membeli obat herbal untuk Spartacus, Ashur telah menemui Solonius dan menerima koin sembari mengatakan sesuatu padanya. Confide. Lift him. I must to the apothecary. Hold him down. Di lain tempat, terlihat Spartacus sedang terbaring lemas. Spartacus telah bermimpi bertemu Faro dan menunjukkan bahwa lukanya telah mengeluarkan banyak koin emas. Faro juga mengatakan jika koin emas telah ditambang dari darah dan daging. Di dalam mimpi itu, Spartacus juga bertemu dengan wanita yang memakai topeng. Saat Spartacus mendekati wanita itu dan membuka topengnya, ternyata wanita itu adalah Sura, istrinya yang sedang sekarat dengan berlumuran darah. Champion of the Roman. Karena mimpi itu, Spartacus pun berteriak dan memberontak. Mira yang sedang menjaga Spartacus pun lalu menenangkan dengan mengikatnya. Di sisi lain, saat pertandingan Pompei telah dimulai, terlihat Agron sangat bersemangat bertarung dan membantai musuh-musuhnya. Namun Duro, saudaranya, hampir tewas karena kemampuan bertarungnya masih di bawah rata-rata. Namun untunglah dengan sigap, Agron menyelamatkannya. Di situ Batiatus juga menghina Pompei atas kemampuan bertarung gladiatornya. Namun bagi Pompei, pertaruhan utamalah yang menentukan hasil akhirnya. The Gaul is still alive, father. Di sisi lain, Ashur telah menemui Aulus yang telah tidur saat menjaga Magistrat. Ashur memberitahu kalau Magistrat tidak boleh mati sebelum waktu yang ditentukan. Follow me again and find you. Karena saat itu Magistrat terlihat tidak bergerak sama sekali, Aulus pun memeriksa nafasnya. Yourself, peacock. Namun saat itu ternyata Magistrat hanya berpura-pura saja, dan lalu menggigit leher Aulus sampai terluka parah. Karena kesakitan, Aulus pun menghajar Magistrat hingga pingsan. Namun dihentikan Ashur sembari menyuruhnya untuk berobat ke tabib. Dan saat Aulus pergi, terlihat Ashur mengincar cincin emas Magistrat. Kembali ke gelanggang, terlihat Crixus dan para penonton sudah tidak sabar, karena pertarungan utama tidak segera dimulai, dikarenakan Magistrat belum berada di tempat sebagai salam pembuka. Melihat itu, istri Magistrat memerintahkan Batiatus saja untuk mewakilinya, dan membuka acara pertarungan utama tersebut. Saat Batiatus berpidato, para penonton pun bersorak atas nama Spartacus. Akan tetapi dikarenakan Spartacus sedang sakit, Batiatus mengumumkan jika pengganti Spartacus adalah Crixus yang akan bertarung melawan Perisles dari suku Trais. Seketika itu sorakan pun berhenti dan berubah menjadi ejekan dan lemparan dari para penonton kepada Crixus. It is time you reminded them. Belched from the... Pertarungan pun akhirnya dimulai. Removed. Give the command. Awalnya Crixus kewalahan menghadapi serangan dari Perisles hingga ia tumbang. Lucrezia pun yang melihat itu tidak sanggup, hingga Batiatus memerintahkan Nivea untuk mengantarnya beristirahat. Crixus has the heart of a lion. Lucrezia, see about it. Setelah mereka pergi, terlihat Crixus bangkit lagi dan menghajar balik Perisles dengan menyabetkan pedangnya ke arah perut dan lalu diinjak kepalanya hingga tewas.
linger a moment. Setelah pertarungan selesai, terlihat Batiatus mendapat surat jika para pengawal Magistrate telah dibantai saat perjalanan mereka menuju ke Capua, dan Magistrate telah diculik, serta mereka meminta tebusan. Mengetahui itu, Batiatus berencana mengerahkan pasukannya untuk mencari Magistrate dengan mengajak Numerius. He is a man of much esteem and he's... Forgot. No. Di sisi lain, terlihat Ashur telah menemui Solonius untuk mengabarkan rencana pembunuhan Magistrate oleh Batiatus, yang ia buktikan dengan membawa cincin Magistrate. Mendengar itu, Solonius pun berencana mengerahkan pasukan untuk menolong Magistrate. Namun karena dianggap tidak cukup waktu, Ashur pun menyuruh Solonius untuk segera menolongnya sebelum Batiatus membunuh Magistrate. Dengan membawa pisau kecil, Solonius meminta Ashur untuk menunjukkan tempat Magistrate disekap. Setelah sampai, Ashur pun meninggalkan Solonius bersama Magistrate yang dalam keadaan terikat. Melihat itu, Solonius pun bergegas memotong ikatan Magistrate, dan saat penutup kepala Magistrate dibuka, ternyata Magistrate sudah tidak bernyawa dengan luka sayatan pisau di lehernya. Bersamaan dengan itu, rombongan Batiatus dan Numerius datang. Dengan begitu, mereka pun menuduh Solonius yang melakukannya, karena saat itu kebetulan Solonius juga sedang membawa pisau di tangannya, dan Solonius pun baru sadar jika ini semua adalah rencana Batiatus untuk menjebaknya. Di lain tempat, terlihat Aulus yang telah dirawat oleh sang tabib dengan memberi minum obat penenang. Dia dirawat tepat di samping Spartacus yang sedang koma ditemani Mira. Tak berselang lama, setelah sang tabib pergi untuk beristirahat, Spartacus telah bermimpi bertemu dengan Sura istrinya. Di dalam mimpinya, Spartacus dibawa ke masa lalu untuk ditunjukkan, dan disuruh mengingat bagian luka Aulus saat penyerangan yang dialaminya bersama Sura istrinya. Spartacus pun lalu tersadar dari komanya, dan lalu menyuruh Mira untuk melepaskan ikatannya. Setelah dilepas, Spartacus menyuruh Mira untuk berjaga-jaga di luar, karena Spartacus ingin melihat luka Aulus. Dan ternyata setelah dilihat, luka Aulus tidak ada. Spartacus lalu mencekik dan menyuruhnya mengaku siapa sebenarnya dalang dari kematian Sura istrinya. Aulus pun akhirnya terpaksa mengaku jika dalang dari kematian istrinya adalah Batiatus. Mendengar itu, Spartacus pun emosi, dan lalu membunuh Aulus. Setelah itu, ia memerintahkan Mira agar mengembalikan posisi ikatannya kembali seperti semula, seolah Aulus tewas dengan sendirinya. Saat penjaga memasukkan jenazah Aulus ke gerobak, terlihat dari atas balkon, Batiatus dan Ashur tidak percaya dengan luka yang membuat Aulus tewas. Dan karena rencana Batiatus berjalan lancar untuk menjebak Solonius, Batiatus berencana untuk memberikan Ashur hadiah. Terlihat juga Batiatus sangat senang atas kembalinya Spartacus dalam latihannya, yang diungkapkan dengan sapaan terhadap Spartacus, dan karena Spartacus sudah mengetahui dalang pembunuhan istrinya, Spartacus pun terlihat dendam kepada Batiatus. Ed. Spartacus! You are well? Yes, Dominus. Di episode ini, diperlihatkan persiapan Solonius yang akan segera dihukum mati oleh Batiatus atas kesalahannya yang dituduhkan telah menculik dan membunuh Magistrate. Envy to perceive the truth. Yet here you are, protect me from their wrath. A mistake. As do we all. I request. Di sisi lain, Spartacus telah meminta Dr. Ray untuk bertemu dengan Batiatus. Ia ingin bertemu dengan alasan meminta maaf atas semua kesalahannya kepada Batiatus semenjak ia menjadi juara. Di gelanggang,
Terlihat Batiatus berpidato untuk segera memulai hukuman mati Solonius. From our hands, no, that has so wounded us, the people. There is but one man. Ternyata Solonius hendak dihukum mati dengan cara dipertarungkan dengan Spartacus. Saat pertarungan itu hendak dimulai, Solonius mengatakan, jika hari ini ia akan lolos dari hukuman mati itu, seperti halnya Spartacus yang bisa lolos dari hukumannya, setelah membantai 4 gladiator yang hendak mengeksekusinya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Spartacus hanya menangkis serangan dari Solonius. Favor of the crowd. The villain's blood. When the day comes. Setelah Solonius kehabisan tenaganya, dengan mudah Spartacus pun balik menyerang Solonius hingga sekarat, dan memenggal kepalanya. They have not received word? Malamnya, terlihat Dr. Ray yang usul kepada Batiatus untuk memisahkan Agron dengan Duro di pertarungan berikutnya, karena Dr. Ray tak mau mempertaruhkan nyawa Agron karena ikatan saudara. Dan terlihat juga, Dr. Ray menyampaikan keinginan Spartacus yang ingin bertemu dengan Batiatus. Mendengar itu, Batiatus pun menyanggupinya untuk bertemu besok pagi, sembari memerintahkan Dr. Ray untuk segera mengirim Mira kepada Spartacus malam ini, sebagai penenang hatinya. Setelah itu, terlihat Batiatus telah menghadiahi jubah untuk Ashur, karena ia sudah membantu untuk memfitnah Solonius. Batiatus juga menyuruh Ashur untuk supaya ia pindah tinggal di villa sebagai tangan kanannya. Tak hanya itu, Batiatus juga menghadiahi Ashur seorang wanita untuk dinikmati. Namun di sini Ashur menginginkan wanita yang masih perawan. Di sisi lain, saat Mira menemui Spartacus, terlihat Mira menanyakan, kenapa ia telah membunuh Aulus. Dan Spartacus menjawab, jika Aulus adalah pembunuh Sura istrinya, namun atas perintah dari Batiatus. Oleh sebab itu, Spartacus berniat untuk membalas dendam kepada Batiatus. And in Aulus's death, he appeared that so inflamed. Karena dianggap sangat membahayakan semua budak, Mira pun berusaha untuk mencegah Spartacus, sebab hukum Romawi, apabila ada satu budak yang berani membunuh tuannya, maka hukumannya adalah semua budaknya harus mati. Akan tetapi Spartacus tidak memperdulikannya, dan menganggap semua mempunyai takdir masing-masing. Di sisi lain, saat Nivea sedang bercinta dengan Crixus, terdengar Lucrezia telah memanggil Spad. Dengan spontan Crixus pun kembali masuk ke dalam sel, dan Nivea berpura-pura untuk mengambil anggur. Di situ Lucrezia menyampaikan, jika Nivea ada tugas penting dari Batiatus. Ternyata, tugas penting itu adalah melayani nafsu Ashur, karena Ashur telah memilih Nivea atas hadiah yang diberikan Batiatus. Dengan terpaksa Nivea pun melayaninya. Intimate. Linger of late. Ripe. You tremble inside of you. Common whore. I preserve. Di sisi lain, terlihat Lucrezia mengungkapkan ketidakterimaannya kepada Batiatus karena telah memberikan keperawanan Nivea kepada Ashur. Ia menganggap jika Ashur tidak pantas mendapatkannya karena ia sudah susah payah menjaga kesucian Nivea sejak kecil. Lucrezia bermaksud untuk menjadikannya sebagai persembahan pada pria yang pantas. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruh Lucrezia untuk melupakannya, dan menyuruh memfokuskan besok pada kedatangan Glaber, karena menurut Batiatus, dukungan Glaber akan bisa merubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya, di Ludus terlihat Spartacus telah berlatih sendirian, disertai dengan dendam yang membara. Lalu Crixus datang dan berkata, jika dia akan merebut kejayaannya kembali. Namun bagi Spartacus tak ada yang dinamakan kejayaan,
melainkan hanya darah yang tertumpah demi hiburan orang-orang Romawi. Tak lama kemudian, Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Fucking flowers! Spartacus pun menghadap ke Batiatus. Batiatus terlihat meminta maaf karena sangat sibuk dengan acara-acara barunya, sehingga dia tidak bisa segera menemui Spartacus. Di tengah perbincangan itu, terlihat Spartacus hendak mengambil pisau. I would ask that they be put aside and... Akan tetapi, tiba-tiba di situ terlihat Aurelia yang telah ikut mengabdi kepada Batiatus. Ternyata, Aurelia mengabdi kepada Batiatus hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta untuk membayar hutang-hutangnya, karena ia tidak mau menerima pemberian dari Spartacus, dan karena itulah, Spartacus menunda rencananya untuk membunuh Batiatus. Saat Spartacus hendak kembali ke sel diantar penjaga, Mira datang untuk menemui Spartacus. Terlihat Mira sangat kecewa, mungkin juga karena cemburu. Mira heran, hanya karena kemunculan Aurelia, Spartacus telah mengurungkan niatnya, padahal malam itu Spartacus terlihat tidak peduli dengan keselamatan semua budak. Akan tetapi, Spartacus mengatakan, jika rencana itu bukan diurungkan, melainkan hanya ditunda, ia hanya tidak ingin membahayakan istri Faro. Mengingat janjinya saat sebelum Faro tewas, Faro sempat mengatakan, jika Faro akan menitipkan keluarganya kepada dirinya. Oh, conscience. Faro. Di sisi lain, terlihat Ashur hendak merencanakan pembalasan kepada Krixus, karena dia sudah pernah menghina dan menebas satu kakinya. I've been a gladiator. You were never a gladiator. Slow to the tunnel. Saat para budak sedang mempersiapkan jamuan untuk menyambut kedatangan Sang Legatus Glaber, di situ Ilitia datang duluan, sembari menyuruh Batiatus untuk menyambut kedatangan Glaber di kota sekarang juga. Just give greeting upon entering the city. Setelah Batiatus pergi, terlihat Ilitia yang berpamitan kepada Lucrezia dan hendak mengemasi barang-barangnya, karena Ilitia harus pergi ke Roma bersama suaminya, yang hendak berkampanye untuk praetor atau pejabat yudisial. Only with difficulty. Saat para gladiator sedang berlatih, terlihat Agron meminta tolong kepada Spartacus untuk supaya membicarakan keputusan Batiatus yang hendak memisahkan dirinya dengan Duro saudaranya saat di pertandingan, karena Agron sangat mengkhawatirkan keselamatan Duro apabila berada di gelanggang sendirian. Akan tetapi Spartacus tidak mau melakukannya, karena ia menganggap jika Batiatus hanya peduli pada dirinya sendiri, dan sudah pasti akan ditolak. Di sini terlihat Batiatus yang telah menyambut kedatangan Sang Legatus Glaber di kota. Glaber mengungkapkan, jika banyak laporan pelanggaran hukum di kota ini, termasuk kematian Magistrat, Ovidius, dan hilangnya Lankinia. Batiatus mengajak Glaber untuk membicarakannya di vilanya, namun Glaber lebih ingin membicarakan masalah itu dengan Mercato, karena Batiatus tidak mempunyai wewenang untuk membahas masalah itu. Mendengar itu, Batiatus pun menawarkan untuk mengantarnya pergi, namun Glaber menolak, dan menyuruh Batiatus untuk menunggu di vilanya sampai dia kembali. When I arrive, must get interrupted. Di Ludus, terdengar Krixus mendapat panggilan dari Lucrezia. Dan saat ia hendak diantar Nivea, Krixus merencanakan untuk melanjutkan permainan bercinta mereka yang sempat tertunda waktu itu. Akan tetapi Nivea malah mengatakan, jika ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka kembali, sebab Batiatus telah memberikan dirinya kepada orang lain. Di tengah perdebatan itu, Lucrezia muncul, dan mengucapkan selamat pada Krixus, karena tidak lama lagi ia akan bisa merebut gelar juaranya kembali dari Spartacus. Namun saat mereka hendak mulai bercinta, tiba-tiba Lucrezia merasa kesakitan, dan meminta tolong pada Nivea. Sepulang Batiatus ke rumah, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya dengan Glaber kepada Ashur. Dia sangat marah karena dia diperintahkan ke kota hanya untuk dipermalukan, dan dianggap tidak penting. Saat Batiatus hendak menemui istrinya, di situ Lucrezia mengatakan, jika ia sedang hamil dan sebentar lagi Batiatus akan menjadi seorang ayah. Mendengar itu, Batiatus pun sangat senang, dan menyuruh para budak menyiapkan anggur untuk merayakannya.
Saat Glaber kembali dari rumah Mercato, terlihat dia sangat marah. Karena Mercato tidak mempunyai teori sedikit pun penyebab hilangnya Lankinia, ia juga menanyakan kepada Ilitia tentang janji apakah yang ia berikan kepada keluarga Batiatus, sehingga Batiatus menatapnya dengan penuh harapan. Akan tetapi Ilitia menganggap janji itu tidak penting, karena ia bermaksud untuk membatalkan janji itu, dan berencana kembali ke Roma dengan orang-orang yang lebih beradab. Di sisi lain, terlihat Mira telah memarahi Aurelia, dikarenakan dia telah memecahkan kendi anggur. Setelah itu terlihat Spartacus yang menemui Aurelia. Ia menyuruh Aurelia untuk segera membatalkan pengabdiannya kepada Batiatus, karena menurut Spartacus, Batiatus adalah orang yang jahat. You're taken care of. Then return him to me, to be raised free of his father's death. Without him, humbled. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berbicara tentang ambisinya untuk menjadi seorang politik kepada Glaber. Ia mengatakan, jika Magistrate telah mendukungnya sebelum Magistrate tewas dibunuh oleh Solonius. Mendengar itu, Glaber menanyakan, apakah keuntungan yang ia dapat setelah berkoneksi dengan seorang Lannister seperti Batiatus? Dan Batiatus menjawab, jika para gladiatornya mampu menyalakan gairah para penonton, dan disitulah mereka bisa memanfaatkan sorakan penonton yang diubah menjadi dukungan kepada Glaber untuk menjadi posisi Praetor. Mendengar itu, Glaber pun lalu memerintahkan Batiatus untuk memanggil semua gladiatornya, guna membuktikan kemampuan dan kejinakan para gladiator, terutama Spartacus, yang ia anggap sebagai pembelot. Thracian, the bold claim for the stench, all of them. Saat para gladiator berbaris, terlihat Glaber memerintahkan untuk melepas rantai Spartacus dan menyuruhnya untuk membuktikan kemampuannya. Glaber mencoba mengadunya dengan salah satu tentaranya. Turn. Unchain him. Formation. It's advantage. I would give. Akan tetapi dengan mudah Spartacus mengalahkannya. Lalu Glaber menyuruh dua tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. And we shall pass through. Namun dua tentara itu masih belum bisa menumbangkannya. Karena masih tak terima, Glaber pun memerintahkan empat tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. Walaupun sempat terjatuh dan pedangnya patah, namun empat tentara tadi masih belum bisa untuk mengalahkan Spartacus. Setelah melihat itu, barulah Glaber percaya akan kemampuan bertarung Spartacus, dan ia ingin membuktikan juga kejinakan Spartacus padanya, dengan cara memerintahkan Spartacus untuk berlutut kepadanya. Namun di situ Spartacus terlihat patuh pada perintah Glaber. Bersamaan dengan itu, Ashur lalu mendekati Nivea, dan berusaha menyentuhnya. Dengan spontan, Krixus pun emosi dan menyerang Ashur. Spartacus dan Dr. Ray berusaha menenangkan Krixus. Namun di situ Ashur mengungkapkan, jika Nivea sudah tidak perawan lagi saat ia tiduri beberapa waktu lalu, ia mengatakan, jika Krixuslah yang telah merenggutnya pertama kali. Mendengar itu, Lucrezia lalu menghajar Nivea, karena dianggap dia telah mengkhianatinya. Saat Nivea terjatuh, secara tidak sengaja Nivea telah menjatuhkan kunci gerbang sel dari selipan pakaiannya. Karena jengkel, Nivea mengatakan, jika Krixus tidak pernah mencintai Lucrezia, melainkan ia hanya melaksanakan perintahnya saja sebagai budak. Dan di sisi lain, setelah Glaber melihat sifat-sifat liar para gladiator Batiatus, ia pun menjadi ragu atas perkataan Batiatus, dan ia berniat untuk segera pergi ke Roma tanpa kesepakatan apapun. Karena jengkel, Batiatus pun membentak Glaber, dan membeberkan semua kekejaman Ilitia istrinya, yang telah membunuh Lankinia sepupu Crassus, dan ia buktikan dengan membawa potongan tangannya yang sudah membusuk. Do not turn from me! By the memory of it. Oh, you will remember. See it closed. As would I.
Batiatus bersedia menutupi kejadian itu, karena Ilitia berjanji akan membantu Batiatus untuk mendapatkan dukungan dari Glaber. Batiatus juga mengancam, jika sampai tidak diberikan kesepakatan, ia akan mengirim mayat Lankinia ke halaman villa mereka. Mendengar itu, dengan terpaksa Glaber pun menyetujui dukungan kepada Batiatus, dan meninggalkan istrinya untuk sementara tetap tinggal di situ, dengan kawalan anak buahnya sebagai pengawas. Setelah itu, terlihat Krixus yang hendak dipersiapkan, guna menjalani hukumannya. Di situ Batiatus berkata, jika tidak ada satupun yang bisa bebas dari hukuman atas penghinaan kepada keluarga Batiatus, termasuk seorang gladiator, ataupun seorang juara. Bahkan Hector, seorang penjaga pun telah ia penggal, karena keteledorannya menghilangkan kunci. Kemudian Dr. Ray memulai untuk mencambuk Krixus, dengan disaksikan oleh semua gladiator Batiatus. This cannot stand. Di situ ternyata Batiatus juga mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Krixus, dan menyuruh untuk segera mengakhiri hubungannya. Batiatus lalu menyuruh istrinya mencurahkan kasih sayangnya untuk bayi yang ada dalam kandungannya, dan menyuruhnya untuk tidak sampai tersesat lagi, karena ia sudah sangat dipermalukan oleh kelakuan istrinya. Setelah hukuman itu selesai, terlihat Nivea telah berlari untuk menemui Krixus. Sempat dihentikan oleh penjaga, namun karena Krixus adalah mantan juara, akhirnya Dr. Ray memberikan sedikit waktu untuk menghormatinya. Terdengar Nivea rencananya hendak dibawa ke suatu tempat untuk dipisahkan dengan Krixus, namun Krixus berniat meminta kebebasan kepada Batiatus. Dr. Ray yang mendengarnya bermaksud untuk membantu mengabulkannya, namun karena takut dibunuh oleh Batiatus seperti halnya Barca, Nivea mencegah Dr. Ray untuk membicarakan niat itu kepada Batiatus, karena Barca sesungguhnya tidaklah dibebaskan, melainkan dibunuh oleh Batiatus. Setelah kejadian itu, terlihat para penjaga lebih memperketat dan membatasi ruang gerak para gladiator, sehingga mereka semakin jengkel dan ingin segera melarikan diri. Di tengah kejengkelan itu, Spartacus selalu mengatakan, jika hanya ada satu cara untuk keluar dari situ, yaitu dengan membantai mereka semua. Di episode ini, diperlihatkan Batiatus telah mengumpulkan para budak dan para gladiatornya, serta para tamunya dari petinggi-petinggi Romawi di tengah arena ludus, untuk mengumumkan atas dukungan Legatus Glaber terhadap dirinya, yang dirayakan dengan suguhan pertarungan sampai mati oleh gladiatornya. Sebelum pertarungan dimulai, Batiatus mengucapkan salam pembuka, dan ucapan terima kasih kepada Glaber yang telah memberikan dukungan padanya, yang di saat bersamaan juga tidak bisa menghadiri acara tersebut, dikarenakan ada tugas dari Senat. Akan tetapi, beliau telah diwakili oleh istrinya, dan akhirnya istri Glaber memberikan sambutan dan dukungan sepenuhnya kepada Batiatus, untuk mengemban jabatan sebagai seorang aedil atau pejabat infrastruktur dan olahraga. Claudius Glaber. Citizens of Rome's favored sister upon Quintus Lick, the guiding light of the virtuous dial. Setelah sambutan dari istri Glaber selesai, barulah Batiatus mengumumkan, akan segera dimulainya pertarungan mematikan tersebut, antara Krixus melawan Spartacus sang juara Kapua. To face each other, sine mis, and who shall attempt to turn? Sebelum pertarungan dimulai, dengan nada lirih Spartacus mengatakan kepada Krixus, jika ia masih berharap untuk bisa mengajak bersama-sama untuk menyerang Batiatus, namun Krixus masih saja terlihat mengabaikan permintaan dari Spartacus. Akhirnya pertarungan pun dimulai, dengan diaba-abai langsung oleh Batiatus. Dua hari sebelum pertarungan dimulai, sebenarnya Spartacus bersama saudara-saudara gladiatornya telah merencanakan pemberontakan kepada Batiatus, di saat bersamaan dengan acara pertarungan mematikan tersebut. Namun untuk menambah kekuatan, Spartacus berkeinginan bergabung dengan Krixus. With that Krixus holding their balls, we must gain Krixus' support himself. Di hari yang sama, Dr. Ray juga menemukan satu fakta yang membuat kepercayaannya pada Batiatus memudar,
Dia kini mengetahui fakta bahwa dahulu kematian Barca ternyata adalah ulah dari tangan licik Batiatus sendiri. You would see your family's heritage, a thing of memory. My advocate is... Please! Apologies, his end at your hands. The rumor is that to take his life before the magistrate discovers... Decision's grave of consequence and know your... Obi-Wan. Akan tetapi Spartacus justru mendengar langsung dari Batiatus, jika lawannya dalam pertarungan mematikan itu adalah Crixus. And his death made most influential in Capua. You and the others will be confined to this square. I'm to fight Crixus. Better thrill the crowd before his end. And dreams of extracting the gates of the villain. Di kesempatan lain, Spartacus juga menyusun rencana kepada Mira yang diharapkan bisa bergerak di bagian aula, mengingat tugasnya merupakan pelayan, sehingga bebas berkeliaran dan memiliki potensi untuk membuka semua ruang terkunci untuk memperlancar serangan. But I would have exchange. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Crixus telah menyerang Spartacus secara terus-menerus. Namun di sela-sela pertarungan itu, Spartacus masih terus berbisik lirih untuk meyakinkan Crixus. Sehari sebelumnya, Crixus telah diberi kesempatan oleh Dr. Ray untuk berlatih, supaya ia bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan diiming-imingi kebebasan dan bisa dipertemukan dengan Nivea kekasihnya jika bisa memenangkan pertarungan itu. Dan Crixus pun dengan yakin mengatakan jika ia akan bisa mengalahkan Spartacus. Pada saat para gladiator berlatih, Spartacus telah melihat sesosok Crixus, dan tidak lama kemudian, Dr. Ray memerintahkan mereka semua untuk beristirahat. Fuck. Eat. Di sela-sela mereka beristirahat, terlihat Spartacus menghampiri Crixus yang baru saja duduk. Di pembicaraan mereka berdua, Spartacus mengajak bergabung Crixus untuk menghancurkan Batiatus. Namun Crixus menolak ajakan dari Spartacus, karena ia masih berharap kebebasan dan bisa bertemu dengan Nivea kekasihnya, jika bisa menang dalam pertandingan mematikan itu. Pada akhirnya, Spartacus menceritakan pada Crixus, jika pembunuh istrinya adalah Batiatus. Akan tetapi Crixus masih bersikeras untuk berkeinginan mencari kebebasan lewat jalannya sendiri, dengan cara bisa memenangkan pertarungan yang akan diselenggarakan esok hari. Dan dengan berat hati, akhirnya mereka berdua saling berjanji satu sama lain, jika Spartacus yang menang, maka Crixus meminta Spartacus untuk mencari dan membebaskan Nivea kekasihnya. Namun apabila Crixus yang menang dalam pertandingan, maka Spartacus meminta kepada Crixus agar suatu hari nanti dia bisa membunuh Batiatus untuknya. But if I've... What is fated, sir? Menos. Possess the final. Rupanya, tanpa sepengetahuan Spartacus dan juga Crixus, di belakang mereka, Ashur dan Batiatus telah merencanakan untuk meracuni Crixus supaya kalah dalam pertandingan, dan pada akhirnya, Batiatus memerintahkan Ashur untuk menaruh racun tersebut ke dalam minuman Crixus. Bite could top fucking goal. Gratitude. Seen that? Champion. May the gods bless it then. Crixus bested him once in the arena at the... Aurelia, you're needed in the square. You of having a child. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, secara diam-diam, Mira meninggalkan tempat untuk melangsungkan aksinya yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan berpura-pura tidak sengaja memecahkan sebuah guci. Lalu dari belakang, Mira menusuk seorang penjaga pintu gerbang gladiator dengan pecahan guci tersebut, tepat pada bagian leher si penjaga. Pertarungan sengit tersebut masih berlangsung, namun di situ terlihat badan Crixus mulai melemah akibat racun yang telah diminumnya. Meskipun akhirnya Spartacus terlihat berkesempatan untuk bisa membunuh Crixus, namun itu tidak dilakukannya, melainkan Spartacus justru masih berbisik kepada Crixus untuk mengajak bergabung bersama-sama membantai Batiatus saat itu juga.
Dan di waktu yang bersamaan, Crixus akhirnya tersadar dengan kesalahannya dalam mengambil keputusan, dan tanpa berpikir panjang, Crixus lalu memberi kode kepada Spartacus, untuk melompat berpijak perisai besi yang dipegang olehnya. Dan tanpa berpikir panjang juga, akhirnya Spartacus berlari dan melompat dengan mengarahkan pedang tepat di kepala Batiatus. Akan tetapi, dengan cepat Batiatus menarik salah satu tamunya yang berada di dekatnya, untuk melindungi dari serangan pedang yang dihunuskan oleh Spartacus padanya. Tak cukup sampai di situ, Spartacus lalu menghunuskan pedangnya kembali, namun dengan tiba-tiba Dr. Ray menjulurkan cambuk untuk menghalanginya. Dan untuk sementara, Batiatus bersama tamu-tamunya masih bisa selamat. Dan pada saat itulah peperangan telah dimulai, antara budak melawan Batiatus dan para pasukannya. Di tengah peperangan itu, terlihat perdebatan antara Dr. Ray dan Crixus. Tak selang berapa lama setelah mereka berdebat, atas pengaruh dari Crixus, Dr. Ray pun akhirnya ikut bergabung dengan para budak untuk menyerang pasukan-pasukan dari Batiatus. Terlihat juga pada saat itu, Duro telah tewas karena menyelamatkan Agron saudaranya. Meskipun nyawa sudah di ujung tanduk, namun Batiatus masih terlihat berusaha untuk menenangkan sang istri dan para tamu-tamunya. Akan tetapi pintu gerbang gladiator telah dibuka oleh Mira, dan membiarkan para gladiator untuk masuk ke dalam villa, sehingga dengan membabi buta, dan tanpa ampun, para gladiator akhirnya menghabisi para pasukan dan para tamu dari Batiatus. Terlihat Ilithia telah berhasil keluar dan melarikan diri, namun ia malah memerintahkan tentara suaminya untuk segera mengunci pintunya dari luar, supaya tak satu pun bisa keluar dari situ. Terlihat juga pada saat itu, Dr. Ray telah marah besar kepada Ashur, karena berita kematian Barca telah ia tutup-tutupi, dengan kebohongan yang mengatakan, jika Barca telah bebas, dan karena pengkhianatan kepada para saudara-saudara gladiatornya, Dr. Ray pun hendak membunuh Ashur, namun karena kelicikannya, akhirnya Ashur bisa lolos dan melarikan diri dari Dr. Ray. Done. The arena. Please, Doctori. Go! Take Numerius. Conceal him. Di sini terlihat juga Aurelia sedang bersama Numerius, dan di kesempatan inilah, akhirnya Aurelia membunuh Numerius untuk membalaskan dendam Faro suaminya. We must conceal ourselves. Was it you? It was nothing. Who kissed the teeth? Quintus. Lucrecia dan bayi yang dikandungnya juga terlihat mati dengan tusukan pedang Crixus, yang ia tusukan ke arah perut Lucrecia. I would rather see it. Dan Batiatus sendiri akhirnya mati di tangan Spartacus dengan sayatan pedang di leher. Dan akhirnya, dengan lantang Spartacus menyerukan kebebasan di hadapan para budak dan saudara-saudara gladiatornya. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.